teman-teman semua jumpa kembali bersama Katsu di channel KT kesederhana dan unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Selamat malam, teman-teman semua! Kembali berjumpa malam hari ini bersama Katsu dalam... Kata sederhana dan unik, seperti biasa pada Selasa malam, kita akan membahas tema-tema seputar konsili. Secara khusus, pada malam hari ini kita akan mendalami tokoh utama dari sebuah konsili dalam jabatan Paus. Namun, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita, marilah kita hening sejenak dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kembali ke hadiratMu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, khususnya untuk nafas kehidupan yang senantiasa kami rasakan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Ya Bapa, setelah kami selesai dengan kesibukan pekerjaan kami sehari-hari, pada malam hari ini kami kembali berkumpul. Kami kembali ingin belajar dan memperdalam keimanan Katolik iman akan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon agar Engkau sendiri mengutus Rohmu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh diterangi oleh rohmu yang kudus. Seluruh ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman semua. Ini dia tema pada malam hari ini. Infalibilitas Paus. Oke. Katsu juga berharap teman-teman sudah nonton video yang sempat katsu posting pada komunitas katsu. Ya, itu video dari SSCE itu rekan katsu channel yang rekanan dengan katsu. Dia juga mengangkat tema ini, tapi dengan sisi pandang yang lain. Jadi, kalau teman-teman sudah nonton. Pasti lebih mudah memahami penjelasan katsu pada malam hari ini, ya. Kalau misalkan belum, nanti setelah penjelasan katsu ini, coba teman-teman juga tengok lagi, ya. Itu video dari SSCE yang judulnya CD vakantisme. Begitu, oke, kita mulai masuk ke dalam materi pembahasan kita. Jadi, kita malam hari ini akan menggali secara tuntas lebih lanjut. Sebenarnya, dogma mengenai invaliditas paus ini adalah dogma turunan dari tema-tema yang sudah pernah katsu bahas mengenai primat Petrus ataupun sudah pernah dibahas di berbagai pandangan channel. Jadi, ini dogma turunan yang dogma utamanya itu primat Petrusnya itu yang dia sebagai pemegang kunci. Nah konsekuensi Rasul Petrus sebagai pemegang kunci, nah lahirlah dogma yang kedua ini, Invalibilitas paus. Jadi teman-teman harap dipahami ya, dogma-dogma dalam gereja katolik itu bukan ajaran yang terlepas-lepas dan berdiri sendiri. Tapi dogma itu sebuah rangkaian ajaran yang saling terangkai dan saling melengkapi. Nah pada malam hari ini, Katsu akan membatasi pembahasan pada empat poin utama. Yang pertama, siapa itu Paus? Yang kedua, sejak kapan infalibilitas itu ada? Yang ketiga, perbedaan antara infallibility dengan impeccability. Yang keempat, kita akan masuk dalam contoh praktis Katakanlah sebuah studi kasus yang pernah memang terjadi dalam sejarah gereja kita yang dikenal dengan nama konsili rampok. Nah, nanti kita akan lihat keempat hal ini penting. Oke, kita mulai masuk ke tema yang pertama. Siapa itu Paus? Ini Katsu hadirkan dulu penjelasan dari Juvenal Satires. Ini penjelasannya memang terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris gitu. Nah, kata pop atau kata paus itu berasal dari kata Latin papa, kata Yunani-nya papas. A variant of papas. Arti dalam bahasa Inggrisnya adalah father. Nah, penjelasan lanjutannya The title pop Is at present employed solely to denote the Bishop of Rome, who, in virtue of his position as successor of Saint Peter, is the chief pastor of the whole Church, the, vic the vicar of Christ upon earth. Besides the bishopric of the Roman diocese, certain, certain other dignities are held by the Pope, as well as the supreme and universal pastorate. He is Archbishop of the Roman Province, Primate of Italy and the adjacent islands, and sole patriarch of the Western Church. Nah, ini versi resmi dalam bahasa Inggrisnya, ini terjemahannya sekarang. Jadi jabatan Paus itu menunjuk pada empat hal. Pertama-tama dia adalah uskup Roma sekaligus penerus tahta suci yang ditinggalkan Santo Petrus. Jadi dia suksesi apostolik langsung dari Santo Petrus. Jabatan ya. Ini kita berbicara bukan tentang orang, tapi kita berbicara tentang jabatan. Harap diperhatikan. Jabatan paus di sini. Katsu tekankan. Oke. Yang kedua, jabatan paus menunjuk. Bahwa dia adalah gembala dari seluruh umat Katolik yang ada di muka bumi, karena dia adalah wakil Kristus di dunia. Nah, ini biar agak gampang dipahami. Kalau Tuhan Yesus itu CEO, CEO kehidupan, segala bentuk kehidupan yang ada di muka bumi, direktur pelaksana utama di muka bumi itu adalah. Jabatan Paus ini yang pertama kali dipegang oleh Santo Petrus. Kemudian, yang ketiga, jabatan Paus ini menunjuk bahwa dia adalah uskup agung untuk Provinsi Roma. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi di wilayah Italia dan pulau-pulau di sekitarnya. Ini untuk memahami hal ini, katsu kasih analogi keuskupan agung Jakarta itu secara provinsi dia punya anak keuskupan yang namanya keuskupan sufragan Bogor. Nah, prinsip ini pun berlaku di sana di Roma di Italia sana. Jadi, uskup agung Roma itu membawahi keuskupan-keuskupan sufragan yang lain yang ada di Italia. Begitu. Oke. Okay. Kemudian, dalam kaitannya dengan hubungan dengan gereja-gereja Timur, jabatan Paus adalah pemimpin gereja tertinggi untuk wilayah barat di seluruh dunia. Oke, teman-teman, nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, langsung diketik saja ya. Pertanyaannya ini, soalnya kan katsu lagi sendiri. Jadi, Katsu berpindah-pindah antara slide dengan web. Gitu, sebelum lanjut, izinkan Katsu menyapa "Selamat Malam Abang Berbagi Pandangan Channel", "Selamat Malam Juga Pak Enderek Gusti", serta rekan-rekan Katsu lainnya yang sudah hadir mendengarkan Katsu. Oke. Okay. Kemudian kita mulai melangkah ke poin yang kedua. Sejak kapan sih dogma infalibilitas paus itu ada? Soalnya kalau kita lihat di dunia dewasa ini sekarang banyak yang beranggapan bahwa dogma ini baru ada tahun 1870 konsili Vatikan I. Nah, kita lihat sekarang sebenarnya bagaimana posisi dogma ini. Dan apa sebenarnya yang terjadi di 1870 itu. Pada masa Pontifikat Paus Pius IX. Nah, Oke, okay, kita mulai masuk. Ini adalah teks dari Injil Lukas Bab 22 Ayat 32. Tetapi Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi, dalam teks kitab suci ini, Yesus berdoa untuk Santo Petrus. Ini kedudukan teks ini adalah pada masa-masa menjelang Yesus menderita sengsara. Kalau teman-teman perhatikan, ini katsu juga. Jelaskan bahwa kedudukannya itu ada di... Posisi setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah, begitu ya. Ini sebelum yang kejadian Petrus menyangkal tiga kali. Sebentar nanti, katsu tuker, katsu angkat, aplikasi kitab sucinya katsu. Sebentar ya, teman-teman ya. Aha. Nah, ini dia. Tunggu sebentar, katsu gedekan kan? Hmm, Oke, okay. katsu sudah perbesar, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia teksnya. Kalau nggak kelihatan atau kurang besar, tolong komentar ya. Nanti katsu perbesar, katsu harap teman-teman bisa lihat ya. Nih, jadi kita baca dari ayat. 31-nya dulu. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke. Okay. Ini adalah doa. Dari Yesus sendiri untuk Rasul Petrus. Nah, di sini kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing. Sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang teks ini, di muka bumi ini kita semua nih, kalau sudah didoakan oleh uskup aja rasanya bahagia sekali ya, tentunya teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa bayangkan Santo Petrus itu. Yang mendoakan dirinya itu Tuhan Yesus sendiri, yang didoakan apa supaya iman dari Rasul Petrus itu tidak gugur? Kenapa? Kenapa harus tidak gugur iman dari Rasul Petrus? Karena Rasul Petrus nanti memiliki misi untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi, melalui ayat ini, walaupun tidak secara eksplisit dikatakan bahwa... Rasul Petrus memiliki kuasa mengajar yang begitu hebat, tapi kita bisa melihat bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Santo Petrus dijamin sendiri oleh doa Yesus. Aku telah berdoa untuk Engkau, Petrus. Itulah kata-kata Tuhan Yesus kita. Jadi, Yesus sendiri menjamin Rasul Petrus dalam kegiatan Dia mengajar. Maka pemegang jabatan paus selaku pengajar utama memiliki karisma khusus ini juga. Makanya melalui ayat ini secara tidak langsung pun ketidakdapat sesatan atau kita kenal dengan istilah kerennya invalibilitas paus itu sudah tercermin teman-teman. Oke. Okay? Kita masuk lagi ke penjelasan lebih jauh mengenai ayat ini. Dalam ayat singkat tersebut, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mendoakan Santo Petrus agar imannya jangan gugur. Melalui ayat ini, kita mengetahui bahwa dalam pengajaran iman Santo Petrus mendapat jaminan khusus melalui doa Yesus sendiri. Tujuannya agar Santo Petrus dapat menguatkan iman saudara yang lain setelah insaf. Jadi ini Yesus pada masa sebelum mengalami menderita sengsara, dia kan memang sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahwa para rasulnya akan lari terpingkal-pingkal setelah Yesus dibawa oleh para prajurit ke hadapan mahkamah agama. Itu kan memang rasul-rasul juga pontang-panting Kehilangan pegangan, seolah-olah dan Rasul Petrus pun menyangkal Yesus tiga kali. Ini kita tentu ingatlah, kita baru lewati masa-masa pekan suci juga, pasti masih hangat dalam ingatan teman-teman. Hal ini ya, jadi tidak perlu katsu berlama-lama. Nah, melalui doa Yesus kepada Santo Petrus, ini mungkin. Uh, lebih tepat doa Yesus untuk Petrus, bukan kepada Petrus. Melalui doa Yesus untuk ini, Katsu perbaiki. Maaf ya, teman-teman, melalui doa Yesus untuk Petrus ini, kita dapat memahami ayat dari Santo Paulus. Nah, ini ayatnya apa sih? Ini Katsu bacakan dulu. Ini sebenarnya, kalau teman-teman sudah nonton video Katsu yang bicara mengenai Magisterium, pasti teman-teman juga sudah tahu. Tapi di sini, katsu ulangi mungkin ada teman-teman yang baru hadir. Jadi, katsu ulangi, katsu bacakan ulang. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Nah, ini mengacu pada pengajaran yang dipegang oleh pemegang jabatan paus itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Begitu. Karena apa? Pertama-tama Yesus sudah memberikan mandat. Ini ayat referensinya dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian dalam amanat agungnya juga Yesus sendiri memberi jaminan bahwa gereja tidak akan pernah gagal melaksanakan tugas mengajarnya. Ini teman-teman pasti ingat uh, sabda Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 di mana Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah inilah yang paling penting kenapa dikatakan ada jaminan dari Tuhan kita Yesus sendiri kepada penerus-penerus Rasul Petrus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di sini Yesus menggunakan kata aku. Jadi jelas Yesus bermaksud mengungkapkan dirinya hadir dalam pengajaran yang dilakukan oleh para penerus Rasul Petrus. Dalam hal ini pemegang jabatan paus. Jadi makanya Invalibilitas ini bukan barang baru sesungguhnya kalau kita memang mau membuka diri dan menghayati dengan baik ayat-ayat yang tadi sudah Katsu sampaikan. Karena dalam pelaksanaan tugas pengajaran itu pemegang jabatan paus itu tidak lagi mengajar dengan kemampuan dirinya sendiri tetapi sudah melalui ilham roh kudus nah dalam hal ini tentu saja paus pemegang jabatan paus bersama dengan uskup-uskup uskup-uskup yang lainnya yang kita kenal dengan istilah kolegium para uskup atau dalam kesempatan-kesempatan tertentu mereka itu akan berkumpul kongko-kongko bahas-bahas masalah seputar gereja yang kita kenal dengan nama konsili nah oke okay. Iya, selamat malam untuk Abang Maxi Lehot, Abang PTT Sinaga, Adik Dion Januar, serta saudari Monica Sito Morang. Oh, oke okay, oke, okay. sebentar, saya ganti ya, slide-nya jadi full. Soalnya takut nggak tampak. Ntar saya nggak ada teman, nggak kelihatan. Jadi saya mondar mandir, Monica Sebentar ya. Nah. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa dogma invalibilitas ini, walaupun tidak secara eksplisit dikatakan maksudnya eksplisit tersurat, ya tidak tersurat dalam tulisan kitab suci, tapi dia sudah tersirat. Tersirat ini adalah makna spiritual, makna di balik teks-teks. Jadi, dalam gereja Katolik kan selalu diajarkan membaca teks kitab suci itu dua pola. Pertama-tama untuk kita yang baru mulai mengenal kitab suci, cara membacanya tentu cara membaca kontekstual teks literer. Jadi kita baca sesuai apa yang tertulis. Nah tahapan yang kedua, kita juga diajak untuk menggali lebih jauh. Nah inilah makna spiritual. Dan dogma infalibilitas ini sudah tercermin dari makna spiritual ayat-ayat tadi. Nah setelah ada di kitab suci, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan gereja perdana? Nah, di sini Katsu hadirkan Paus Santo Clemens I atau yang dikenal juga dengan nama lain Santo Clemens dari Roma. Kenapa yang Katsu hadirkan pertama adalah Paus Santo Clemens ini? Alasannya nanti ada di penjelasan dalam bahasa Inggris ini. Ini Katsu bacakan dulu ya bahasa Inggrisnya, permisi. Probably wrote in early 70, various ancient sources place him as the first, second, or third successor of Saint Peter. Most commonly, he is held to be the third, after, after Linus and Cletus. He was the author of a single surviving letters to the Corinthians which is often dated around 95 but this is too late a date. Jadi diperkirakan pada tahun 70 Paus Clemens ini masih hidup. Dan kita tahu rasul terakhir rasul Yohanes itu meninggal tahun 70. Eh, bukan, maaf, bukan tahun 70. Rasul Yohanes meninggal tahun 90. Jadi, melihat rentang waktu ini pada masa hidup Paus Santo Clemens ini, para rasul itu masih ada yang hidup. Artinya apa? Mereka adalah saksi-saksi hidup pertama dari karya para rasul sendiri. Maka kesaksian mereka memiliki nilai penting dalam sejarah gereja. Oke, okay. nah inilah mereka-mereka ini yang menjadi saksi-saksi hidup para rasul yang kita kenal dengan istilah bapak apostolik. Jadi, teman-teman bisa bedakan ya, ada yang namanya bapak apostolik, ada yang namanya bapak gereja. Kalau bapak apostolik itu mengacu kepada mereka yang hidup dan berkarya sejaman dengan para rasul, jadi para rasul masih hidup. Mereka sudah berkarya. Oke lanjut ya. Nah, Apa pendapat Paus Santo Clemens ini mengenai ajaran yang dilakukan oleh pemegang jabatan Paus? Ini ada dalam Letter to the Corinthians. Uh, Letter to the Corinthians yang pertama poin ke-14. Nah ini nomor teleponnya. Nanti teman-teman bisa lihat di newadvent.org kalau mau lihat lebih lanjut joy and gladness you will award us if you become obedient to the words written by us and through the Holy Spirit root out the lawless wrath of your jealousy according to the intercession we have made for peace and unity in this letter. Jadi melalui pesannya ini, Paus Clemens ini menghimbau agar dalam Rasa sukacita kita mematuhi segala ajaran-ajaran yang sudah ditulis oleh para pemegang jabatan Paus, karena ajaran yang mereka lakukan itu dilakukan dengan inspirasi Roh Kudus. Begitu, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, katsu akan lanjut lagi, ya. Sebentar, ini koneksinya katsu. Jadi, sebentar, katsu tukar koneksi ke WiFi yang lain. Oke, tujuan dari ajaran yang dilakukan oleh pemegang jabatan paus itu selalu mengarah kepada. Damai dan kesatuan bagi gereja Kristus. Begitu, oke, lanjut lagi. Nah, ini ada juga yang lainnya. Ini kita sudah masuk ke era bapak-bapak gereja. Kalau bapak-bapak gereja itu biasanya mereka yang hidup mulai abad kedua. Sampai dengan nanti hidup di abad ke-6 atau 7. Kalau di timur yang terakhir untuk Bapak Gereja itu Santo Yohanes Damaskus. Di barat Santo Santo Isidorus dari Sevilla. Itu sekitar abad 6 dan 7. Oke kita masuk ke penjelasan. Santo Siprianus dari Kartago lagi dan memang Santo Siprianus dari Kartago ini merupakan salah satu bapak gereja yang ajarannya cukup militan gitu ya dapat dikatakan karena dia pokok-pokok penting itu hampir semua dia bahas kemarin kita sudah beberapa dogma penting kita lihat juga ditulis oleh orang kudus kita yang satu ini World heretics dare to come to the very seat of Peter whence apostolic faith is derived and wither no errors can come jadi di sini dia menantang kaum-kaum heresi untuk datang ke hadapan tahta Santo Petrus di mana tahta Santo Petrus itu menjadi asal muasal segala keperca segala iman yang bersifat apostolik dan tidak dapat sesat jelas ya, tidak dapat sesat. Ajaran yang infallible. Gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua berasal dari Santo Agustinus dari Hippo, ini hidup di uh, sekitar abad ke tahun 300-an dan juga pandangan teologinya sangat dipegang oleh Gereja Katolik. Tapi teman-teman perlu perhatikan kalau Santo Agustinus ini ada tulisannya juga loh yang nggak disetujui oleh Magisterium Gereja Katolik, terutama topik-topik mengenai predestinasi. Jadi kalau baca tulisannya Santo Agustinus dari Hippo teman-teman cari bimbingan ya, jangan baca sendiri karena ada poin-poin yang tidak diakui Magisterium untuk Orang Kudus yang satu ini. Nah, dia berkata. Rome has spoken the case is closed. Roma sudah bicara, kasus ditutup. Jadi dari kata-kata Santo Agustinus dari Hippo ini ingin ditampilkan bahwa keputusan dari gereja Roma itu sangat unggul dibandingkan dengan yang lain. Kalau gereja Roma sudah memutuskan sesuatu, tidak dapat dibantah. Keputusannya bersifat kalau bahasa kerennya sekarang sohi begitu teman-teman ya. Jadi keputusan gereja Roma itu adalah keputusan yang sohi, tidak dapat diganggu gugat lagi, tidak bisa ditawar begitu. Tokoh berikutnya adalah Paus Sixtus ketiga. To ascend to the bishop of Rome's decision is to ascend to Peter, who lives in his successors and whose faith Does not fail. Nah, di sini dikatakan bahwa menyetujui ajaran, maksudnya di menyetujui di sini adalah sepakat, menaati, menjalani ajaran dari Uskup Roma adalah menyetujui Rasul Petrus sendiri, karena Rasul Petrus hidup dalam diri para penerusnya dan imannya tidak pernah gagal. Teman-teman ingat ya, imannya tidak pernah gagal. Ini kan tadi isi dari Injil Lukas bab 22 ayat 32. Doa Yesus sendiri untuk rasul Petrus agar imanmu tidak gagal. Nah, jadi kita lihat ya. Mulai dari Injil Lukas tadi sampai dengan masa Paus Sixtus ini invalibilitas itu sudah ada. Gitu. Dan tidak pernah dipertanyakan di kalangan gereja-gereja lain. Karena kita tahu sampai pada masa Paus Sixtus uh, yang hidup Paulus ketiga ini yang hidup di tahun 433 itu gereja masih lima pusat besar. Yang pertama Roma, kemudian Konstantinopel, kemudian Alexandria, kemudian Antioquia, kemudian Yerusalem. Jadi belum ada gereja jenis lain pada masa itu. Jadi memang dogma ini sampai pada saat-saat itu, tidak ada kalangan luar yang mempertanyakannya makanya tidak perlu dijawab dan tidak perlu dijelaskan keluar karena dogma ini sudah dipegang dan dihayati dalam kehidupan menggereja saat itu nah maka sekarang kita masuk pada konsili Vatikan pertama 1870 nah ini teman-teman kalau sudah nonton video yang tadi Katsu bilang, videonya SSCE mengenai CD vakantisme. Nah, dia lebih membahas detail peristiwa yang terjadi pada tahun 1870. Nah, tapi di sini Katsu kutipkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan umum itu ini. Dimulai dari ensikliknya yang bernama Pasendi Dominici Gregis, Paus Pius sembilas, sembilan, Paus Pius IX dengan keras menentang gerakan-gerakan pembaruan di luar kalangan gereja katolik. Jadi kita lihat ya, pasca konsili Trente dengan adanya keputusan anatema untuk beberapa kalangan di luar katolik, dogma ini mulai dipertanyakan oleh mereka Kristen-Kristen non-Katolik. Makanya dalam ensiklik Pasendi Dominisi Gregis, Paus Pius mempertegas bahwa sahabat yang terbaik untuk gereja Katolik adalah kaum tradisionalis. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, definisi kaum tradisionalis menurut Paus Pius IX adalah orang-orang yang memiliki dogma. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki hierarki gereja. Dan ketiga adalah mereka yang mempunyai disiplin pengekangan diri. Kenapa dikatakan tiga elemen ini? Karena terkait dengan Situasi gereja pada masa itu, katakanlah karangan di luar non-Katolik yang kita kenal dengan nama denominasi Lutheran, Calvinis dan yang lainnya, itu juga mau mengadakan gerakan pembaruan seolah-olah gereja harus bersatu ke arah mereka. Ini yang ditentang oleh Paus Pius IX. Kenapa definisi kaum tradisionalis menegaskan bahwa mereka harus memiliki dogma dan hierarki. Gitu. Nah, jadi dari gerakan-gerakan tersebut lahirlah keputusan dalam ensiklik Pastor Eternus mengenai invaliditas paus. Jadi ditegaskan secara secara administratif sekali lagi bahwa jabatan paus itu memiliki kuasa mengajar yang tidak dapat sesat oke okay. Oh ya maaf ya terima kasih untuk koreksinya tapi sebentar saya cek dulu ya Vatikan Konsol pertama Enggak, ini benar-benar sih kalau menurut database di Denzinger Popius 9 saudaraku Elroy. Nanti saya tunjukin ya Denzingernya. Nanti saya buka sebentar ya, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi maaf, saya lupa angkat slide-nya nih. Nah, ini yang tadi Katsu sudah jelaskan ada di slide-slide ini ya. Untuk Bang Elroy boleh. Nanti kita cek bareng ya masalah yang kon, uh, menginisiasi pertama uh, konsili Vatikan ke-1. Mungkin bisa bisa saja Katsu salah. Coba nanti Katsu cek ulang ya di Denzinger ya. Sebentar. Oke. Okay. Nah, poin yang ketiga yang uh, akan kita bahas itu mengenai perbedaan antara infallibility dengan impeccability. Nah, ini kalangan Kristen non-Katolik sering mencampur adukan dua hal ini. Ternyata ya. Kalau infallibility itu mengacu pada ketidakdapat sesatan pemegang jabatan paus dalam mengajar sebuah dogma. Gitu. Nah, kalau impeccability itu memang free from fault or blame, not capable of sinning or liable to sin. Jadi kalau kata impeccability ini menunjuk menunjuk pada tidak dapat salah atau tidak dapat berdosa. Jadi ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Maka sengaja Katsu bikin kontras di sini. Kalau yang hijau ini menunjuk ketidak dapat sesatan dalam mengajar sebuah dogma. Tapi kalau sebagai pribadi tentunya pemegang jabatan paus pun dapat berdosa. Tapi kuasa mengajarnya itu loh yang tidak dapat sesat, yang tidak dapat salah. Bukan pribadinya di sini, kuasa mengajarnya. Maka tadi dogma ini pun melekat sama jabatan pausnya, bukan pada bukan melekat pada pribadi orangnya, melekat dengan jabatan paus dari awal kan? Katsu jelaskan. Oke. Okay. Nanti ya kalau ada pertanyaan, ini soalnya kalau sudah masuk ke sini kita langsung masuk ke rubber console-nya aja biar nanti bisa ditunjukkan di sisi mana infallibility di mana sisi impeccability dari peristiwa Robert Council. Oke, okay. Robert Council itu adalah peristiwa yang terjadi di Efesus 8 Agustus 449. Permasalahan utama dalam konsili ini itu sudah muncul dari sejak dilangsungkannya konsili ini karena konsili ini diadakan tanpa persetujuan dari Paus Santo Leo Agung. Kita tahu ya kalau dalam hukum gereja resmi yang boleh mengadakan konsili hanya pemegang jabatan Paus. Jadi dari awal konsili ini sudah tidak sah. Karena yang mengadakan konsili ini adalah uskup yang bernama Dioscorus. Siapa Dioscorus? Dia adalah uskup yang sudah terjemah, tercemar ajaran monofisit. Ajaran monofisit itu adalah ajaran yang menentang kodrat kemanusiaan Yesus. Oke. Okay. Dioskorus ini bisa mengadakan konsili karena dia mendapat dukungan dari kaisar Theodosius II yang berkuasa saat itu. Nah, karena konsili ini memang cacat sejak awal, ada salah satu tokoh yaitu Santo Flavianus, Santo Flavian. Dia dengan sengit melawan konsili ini, tapi akhirnya karena tekanan politik juga dari Kaisar Theodosius II, Santo Flavianus ini akhirnya dijatuhi hukuman pengasingan, dan orang kudus ini mati dalam pengasingan di Lydia. Nah, ini ada catatan tindakan-tindakan lanjutan yang menyimpang juga dalam konsili rampok di layar teman-teman. Kelihatan nggak ya? sebentar oh oh ini ini katsu kedobel sebentar sebentar ah yang ini oke okay. oke okay, tindakan tindakan menyimpang dalam konsili rampok Yang pertama, mengampuni Eutises yang sudah dianatema. Nah, Eutises ini dianatema karena dia terpapar ajaran Nestorianisme. It, uh, pengampunan dia diberikan oleh Dios Kurus pada tanggal 27 April 449. Nah, tindakan menyimpang kedua. Jalannya konsili ini syarat dengan campur tangan kaisar dalam mengambil keputusannya, dan yang paling parah justru uskup-uskup yang berusaha mempertahankan ajaran iman yang benar, malah dianatema oleh konsili ini, konsili rampok ini. Nah, tanggapan terhadap permasalahan ini diberikan oleh Paus Santo Leo Agung. Jadi, Paus Santo Leo Agung itu menerima laporan yang berasal dari Theodoret dan juga Santo Flavianus tadi. Nah, kemudian Santo Leo Agung ini menulis kepada semua yang hadir di konsili, kemudian juga kepada Kaisar Theodosius II dan permaisurinya saat itu, semua tindakan yang dilangsungkan di konsili ini adalah nol besar atau tidak sah. Kemudian ini yang penting dia mengekskomunikasi semua yang ambil bagian dalam konsili tersebut, termasuk uskupnya, termasuk kaisarnya, termasuk si Dioskurus Dios tadi, dan uskup-uskup yang tadi sudah dianatema oleh konsili yang tidak sah ini dicabut status anatemanya. Begitu. Ada satu tokoh juga yang tidak di ekskomunikasi, yaitu Domnus dari Antioquia. Karena dia sudah memutuskan untuk mundur ke dalam kehidupan monastik. Kehidupan monastik ini kehidupan pertapaan. Gitu. Dan dia hidup dalam rasa penyesalan. Nah, jadi yang penting diperhatikan untuk kita semua di sini, dalam konsili rampok ada unsur yang tadi infallible itu, kita bisa lihat dalam unsur, oh sebentar, ini ada teman saya yang hadir. Ah. Halo Bang Gia, selamat malam. Selamat malam, brother. Ah, ya, ya saya, saya menyimak dulu ya iya oke oke jadi dalam kaitan dengan penjelasan Sisi yang tadi antara tidak dapat sesat dalam sisi ajaran dan dapat salah nah contohnya kita bisa lihat dalam rubber Council ini sebenarnya dalam pribadi pemegang jabatan paus Santo Leo Agung Paus Santo Leo Agung, dia mengajar dengan tidak dapat sesat di sisi, dia tetap mempertahankan keputusan konsili yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah konsili Efesus, di mana ajaran Nestorian itu dianggap bidat, dinyatakan sesat. Nah, makanya status eutises untuk dianatema dikembalikan juga itu ciri dia tidak dapat sesat. Contoh dia tidak dapat sesat dalam mengajar. Tapi kalau kita menilai apakah dia salah, kita dapat menilai responnya lambat Santo Leo Agung ini karena peristiwa konsili rampok itu sudah memakan korban yaitu Santo Flavianus tadi. Tapi ini kita juga masih mengerti konteks kehidupan zaman dulu, kalau kita mau bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu, kalau nggak jalan kaki paling banter naik kuda atau onta. Nggak kayak zaman sekarang mau ke Roma atau Vatikan kita naik pesawat terbang. Kalau zamannya Santo Leo Agung itu orang yang nganter suratnya aja mesti lari-lari. Karena ini konsili diadakan tidak di Roma kan, diadakan di Efesus, di luar Roma itu uh, itu adanya di daerah kalau sekarang di daerah Yunani Efesus itu. Nah teman-teman bisa bayangkan jauhnya Santo Leo Agung berada di posisi Roma. Jadi dari Efesus surat ini dikirim laporannya terjadi konsili ngaco ini. Begitu. Nah makanya akhirnya semua yang hadir di konsili itu di anatema. Begitu. Mungkin ada tanggapan dulu dari Bang Gea Gantian saya sekalian minum dulu Oke, ya Tadi saya tidak mengikuti lebih banyak sih Saya baru bergabung aja Ya, eh, dari apa yang dibicarakan tadi kan eh, Berkaitan dengan konsili-konsili yang diana tema Ataupun eh, suatu kegiatan konsili Yang diadakan oleh kelompok yang Bisa dikatakan terpapar oleh aliran sesat, ya. Uh, jadi, di sini kita harus pahami, ya, Bapak Ibu. Ya, kadang orang yang menuduh itu biasanya, ya, orang yang suka menuduh itu biasanya antara tahu dan sok tahu, ya. Jadi, kalau ada apa namanya yang menyatakan bahwa, oh, ada konsili yang uh, tidak benar, kalau begitu, invaliditas paus itu. Tidak benar, bisa salah, dan lain-lain. Nah, yang harus diperhatikan di situ, kita harus tahu, Bapak Ibu, ada zaman di mana uh, juga gereja tidak baik-baik saja. Dalam arti, uh, ada terjadi per percampuran antara kepentingan politik dan juga kepentingan gereja. Sehingga juga uh, waktu itu ada antara pemerintah, dia mengangkat paus, ya, uh, dan eh, yang lain juga mengatakan ini paus yang benar yang satu juga ini ini paus yang eh, sebenarnya atau ada kejadian-kejadian yang lebih merupakan sebagai strategi politik tidak berkaitan dengan ajaran iman sehingga suatu Konsili itu atau suatu eh, ajaran yang disampaikan dalam suatu konsili itu itu nggak benar gitu Nah tadi eh, saudara Katsu sudah menyampaikan beberapa eh, bagian yang di Jelaskan tadi, itu jelas-jelas gak mungkin dong seorang yang terpapar dengan Nestorian uh, Nestorianisme uh, Monofisitisme itu nggak mungkin diakui uh, apa yang dia lakukan dalam suatu konsili, karena itu lebih kepada kepentingannya secara pribadi ataupun kepentingan raja yang mengangkatnya waktu itu. Nah, uh, sedikit lagi saya beritahu Bapak Ibu bahwa kita harus bijak ya. Kita harus bijak dalam memahami ya karena kelompok-kelompok yang mengatakan diri paling tradisional itu itu orang-orang keblinger. Keblingernya gini. Eh uh, mengatakan sesuatu itu salah tapi dia tidak melihat backgroundnya latar belakangnya kenapa gitu ya uh, sehingga itu diambil sebagai dasar untuk mengatakan konsili Vatikan kedua itu sesat on kedua itu bisa salah dan lain-lain. Tadi Katsu sudah menjelaskan tentang infabilitas paus ya. Itu terkait dengan pengajaran iman dan moral tidak dapat salah. Ya, kalau secara pribadi dia tidak dalam kapasitasnya sebagai eh, penerus Petrus atau dalam kapasitasnya secara pribadi bukan dalam kesatuan dengan para uskup yang lain dalam arti di sini adalah bukan dalam kesatuan dengan magisterium gereja maka itu bisa saja salah ya jadi harus kita pahami ya terutama ini kalau teman-teman mendengarkan channel Crusader Network di sana dia menyampaikan suatu pernyataan bahwa dulu itu pernah ada konsili yang salah oh itu harus anda cari tahu latar belakangnya kenapa itu bisa dikatakan salah. Jangan hanya dengan orang memberi data sepotong-sepotong atau dengan memelintir tulisan-tulisan, Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan diskusi-diskusi dengan Crusader Network dan kelompok anti konsili kedua, Anda bisa tahu bahwa mereka itu lebih suka memotong-motong tulisan. Baik itu para paus, bapak gereja, mereka potong-potong itu tulisan sesuai dengan kemauan mereka. Nah, itu atau kata-kata kasarnya itu mereka suka sekali memutilasi data-data yang sebenarnya itu tidak menyampaikan apa yang mereka mau. Nah, itu harus teman-teman yang mengikuti Crusader Network itu harus kritis ya. Jangan hanya manut-manut aja ya. Karena Crusader Network itu bukan siapa-siapa. Bahkan dia bukan background belajar soal Katolik ya. Kalau anda menyaksikan video di, di Gas Official itu pernah kami kupas siapa ya sebenarnya dia atau beberapa channel-channel yang mencoba membantah konsili kedua dengan omongan-omongan tanpa dasar itu. Bapak Ibu harus menggali lebih jauh lagi, menggali lebih jauh lagi. Dan saya saya katakan Bapak Ibu, teman-teman semua dukung channel ini, Katso Katolik ini. Ini benar-benar memberikan data yang sesungguhnya. Ya, dukung semua channel-channel Katolik yang memberikan kita pemahaman yang sesungguhnya tentang ajaran Katolik. Bukan sepotong-sepotong sudah merasa melebihi paus seperti yang dilakukan oleh Crusader Network. Bahkan dia mengatakan diri sebagai kelompok terpilih yang tidak masuk dalam kelompok kita sebagai mengikuti konsili Vatikan kedua yang adalah murtad. Itu harus dipahami Bapak Ibu. Siapa yang memberi dia magisterium? Siapa yang memberi dia tongkat kepemimpinan seperti Rasul Petrus dan penerusnya. Tidak ada. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan kita pun bukan siapa-siapa. Kita hanya mengajarkan apa yang diwarisi oleh para rasul. Itu yang kita ikuti. Bukan yang diwarisi oleh Crusader Network yang bukan siapa-siapa. Nah, saya kira sampai di situ dulu uh, Katsu Katolik supaya tidak terlalu banyak. <laughs> Silakan, Eh hey, terima kasih Bang Gea, terima kasih Bang Gea. Ini kita sapa juga saudara kita Serafin. Sebelum lanjut, saya akan menanggapi pertanyaan dari Benteng Rohani dalam live chat. Di sini yang dibahas oleh saya tadi itu berkaitan dengan gerakan yang berkembang di tahun sekitar kurang lebih 1870-an. Jadi memang di sekitar abad 19 dan abad 20 ini saya tidak tidak menjustifikasi ya sekali lagi Abang Benteng Rohani, ini kita tinjauan sejarah. Jadi itu kan sudah terjadi dalam sejarah. Jadi di sini yang saya sampaikan berdasarkan data berdasarkan fakta sejarah itu yang terjadi, kan? Ada gerakan-gerakan pembaharuan di kalangan gereja Katolik Roma. Gerakan-gerakan ini bertujuan mempersatukan gereja Kristus, karena memang pada masa itu sudah mulai timbul bahwa kesadaran bahwa Kristus itu, kan, pada dasarnya mendirikan hanya satu gereja. Begitu saudara pertama-tama, ya. Begitu, nah, di sini jadi dalam konteks tadi, saya bahas konsili Vatikan ke satu. Itu yang ditentang adalah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Gereja di luar Katolik Roma. Itu, saya tidak mengatakan bahwa ajaran saudara salah di situ, tapi nanti kalau mau masuk ke pembahasan mengenai hal itu kita mesti berdirikan tema lain tidak di tema ini karena ini, ini uh, tema ini ingin menegaskan bahwa tahun 1870 itu secara administratif katakanlah itu ketidakdapat sesatan paus harus ditegaskan ulang. Nah ditegaskan ulang ini dampaknya ada dua dari kalangan Katolik berpandangan bahwa seolah-olah dogma ini baru muncul di tahun 1870 itu tadi sudah dijelaskan dengan baik juga oleh Abang Gea kemudian teman-teman makanya tadi saya anjurkan lewat komunitas juga saksikan itu videonya si saudaraku SSCE agar bisa masuk nih penjelasan saya yang ini. Jadi ketika dogma itu diumumkan tahun 1870, umat katolik tertentu memandang bahwa kok dogma ini kayaknya baru lahir tahun ini. Tidak. Nah itu tujuan materi ini dibahas Bang Benteng Rohani. Nah. Untuk mendudukan permasalahan ini sesuai konteks, saya menjelaskan latar belakang yang terjadi pada tahun 1870, di mana nah ini sebentar, ini salah satu narasumber juga hadir lagi. Selamat malam, Bapak Jack. Apa kabar? Malam-malam, kabar malam. baik ya? Siapa? Apa? Ya. Lanjutkan, lanjutkan ya? Lan, lanjut dulu ya, Pak Jack. Ya, nah, jadi di tahun 1870 itu, saudaraku, Abang Benteng Rohani itu yang seperti sudah saya bilang kalangan-kalangan gereja non-katolik itu mengadakan pembaharuan. Nah, inilah yang ditentang oleh Paus Pius IX pada masa itu. Nah, maka keluar istilah bahwa ada yang namanya kaum tradisionalis. Nah, kaum tradisionalis ini apa didefinisikan oleh Paus Pius IX. Mereka ini menunjuk pada orang-orang atau gereja yang memiliki dogma, kemudian juga memiliki hierarki gereja dan memiliki disiplin pengekangan diri. Nah, jadi harap dipahami ya di sini saya bukan menyalahkan, bukan mempermasalahkan. Uh, ajaran protestan itu salah. Tidak, tapi dalam konteks sejarah yang lagi saya bahas, gerakan pembaharuan inilah yang ditentang oleh gereja katolik. gitu. Apakah bisa dipahami saudaraku benteng rohani? Kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Jack atau Bang Gia. Terima kasih. Oke. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Pertama-tama kita bersyukur dengan orang-orang seperti benteng rohani. Ini kan bagus. Dia bertanya dengan baik. Bagaimana nasib kami? Kami kan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Bang. Ya, jadi begini. Benteng rohani. Bahkan kalau benteng rohani mau masuk di room juga akan sangat baik. Kita bisa ngobrol, santai di dalamnya. Nah, begini jawabannya bisa lihat saja di Lumen Gentium 14. Jadi kami percaya berdasarkan sejarah bahwa oh, Yesus hanya mendirikan satu gereja dan gereja itu ada di dalam Gereja Katolik. Nah, karena itu barang siapa yang tahu dan mau bahwa gereja katolik itu didirikan oleh Yesus dan perlu untuk keselamatan tetapi tidak mau masuk ke dalamnya atau tidak mau tetap tinggal di dalamnya tidak akan selamat nah benteng rohani kalau dengar kalimat seperti ini nampaknya keras sekali oh ya memang sangat keras Bahkan, kalau bentuk rohani baca kembali sejarah-sejarah sebelumnya, itu banyak sekali, baik dari bapak-bapak gereja maupun konsili yang berkata sangat amat keras kepada orang-orang yang meninggalkan persatuan gereja. Gereja waktu itu kan satu, yaitu Gereja Katolik Santo Agustinus, misalnya, bilang. Di luar gereja kamu, gereja dalam konteks itu, Santo Agustinus adalah gereja Katolik. Di luar gereja Katolik itu, engkau bisa menyanyi Alleluia, bisa bahkan mencucurkan darah demi nama Yesus, tapi kamu tidak mendapatkan keselamatan. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Itu dari dulu. Nah, tapi asumsinya bahwa mereka sudah tahu tentang kebenaran kekatolikan. Nah, sekarang kita zaman modern ini berdasarkan sejarah kita mengerti bahwa banyak orang yang tidak kenal dengan baik tentang kekatolikan. Bahkan sekarang ini saya tidak percaya benteng rohani tahu betul tentang katolik. Karena engkau tidak tahu, dan karena itu engkau tidak masuk ke Katolik, maka engkau tidak bisa dikategorikan untuk masuk neraka. Tetapi hanya Tuhan yang tahu sejauh mana engkau tahu tentang kekatolikan. Yang sama untuk bapamu yang pendeta itu. Biarpun dia pendeta belum tentu dia tahu tentang katolik. Sangat mungkin dia akan hanya dibentuk oleh atau dia hanya tahu tentang ke Kristenan dari pendeta-pendeta sebelumnya. Karena itu dalam dokumen resmi Unitatis Redintegratio, Gereja Katolik mengatakan kita tidak boleh sapurata menyalahkan semua orang Protestan yang saat ini hidup bersama dengan kita. Kesalahan Martin Luther dan teman-teman waktu itu tidak bisa kita tanggungkan kepada mereka. Mereka ini macam benteng daud ini lahir besar sebagai seorang Protestan karena itu cara berpikirmu ya cara berpikir sebagai seorang Protestan jadi sangat mungkin engkau tidak tahu tentang kekristenan secara utuh nah, Tuhan tidak akan menghukum sesuatu yang tidak uh, disebabkan oleh uh, ke disebabkan karena ketidaktahuan jadi uh, kami percaya bahwa walaupun engkau ini tidak masuk Katolik, tetapi sangat mungkin engkau masuk surga kalau engkau memang sungguh-sungguh tidak tahu tentang kekatolikan dan terutama kalau engkau menanggapi panggilan Tuhan yang engkau ketahui melalui hati nurani itu bukan hanya Abel Daun yang protestan tetapi juga orang-orang lain orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu orang yang tidak percaya Tuhan sangat mungkin mereka tidak tahu tentang kekatolikan. Nah, kenapa? Karena ya ada banyak sekali ajaran atas nama kekatolikan atau atas nama kekristenan yang simpang siur sehingga orang jadi bingung. Ini Yesus yang mana ini? Kami percaya Yesus tapi Yesus yang model mana ini? Kan banyak sekali simpang siur ajaran tentang Yesus. Sehingga orang ateis misalnya atau orang Islam misalnya jadi bingung ini mau percaya Yesus, Yesus yang mana nih? Yang Katolik, yang Calvinis, yang Pentakosta, yang HKBP, yang mana nih? Nah, gitu tuh, mereka jadi bingung. Jadi, uh, mereka tidak masuk tuh, bukan kesalahan mereka, tapi justru kesalahan kita, nah, selain ajaran, tapi juga perilaku hidup kita yang amburadul. Nah, gitu, banyak sekali juga pastor, suster yang kurang terlalu baik hidupnya. Nah, itu juga mempengaruhi. Uh, orang, -orang masuk Katolik atau tidak dalam konteks kekristenan secara umum sama juga ada banyak juga pendeta yang buat yang aneh-aneh nah, akhirnya orang-orang yang non Kristen itu jadi bingung ah yang benar aja ah, kan gitu jadi kita tidak main sapu rata oh uh, semua yang tidak Kristen termasuk yang tidak Katolik itu pasti masuk neraka tidak begitu Tuhan tidak menghukum orang tanpa memperhitungkan Tingkat kesalahannya. Kalau dia tidak tahu dan dia berbuat sesuatu yang nampaknya keliru, Tuhan tidak akan uh, menanggungkan kesalahan itu kepadanya. Nah, jadi, Saudara Benteng Daud, uh, tugas kami ini hanya berusaha untuk menjelaskan kepadamu semampu kami. Tapi kalau uh, engkau rasa masih ragu atau apa, ya berusaha semampumu untuk mencari kebenaran. Nah, kami percaya kebenaran itu berdasarkan sejarah ada di dalam Katolik. Tapi kalau engkau merasa mungkin ada di mana saya bahkan termasuk di Islam atau mungkin di ateis, ikutlah kebenaran, ya. Tapi ke sejauh pemahaman kami, sejauh kita baca sejarah secara objektif, kebenaran itu ada di dalam Katolik. Nah, itu menurut saya. Dan terutama bukan menurut saya ini saya lebih Uh, ya merangkai-rangkai apa ajaran gereja untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, uh, ya terima kasih Pak Jack untuk tanggapan dan tambahan penjelasannya. Nah, jadi yang dimaksud Pak Jack di sini benteng uh, saudaraku benteng rohani. Nah, ini malah bagus Pak Jack dia sudah bilang ya keluarga kami juga mengikuti Paus Fransiskus sebagai landasan. Ajaran juga, Pak, dan tafsir kitab suci. Saya beranggapan Katolik itu kakak saya. Nah, di sini berarti saudara sudah Pak, uh, selangkah lebih maju dibandingkan yang lainnya dalam memahami bahwa secara sejarah Katolik itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara lebih kokoh, ya, dalam maksud saya di sini. Secara runut, dari sejarah paling awal dari berdirinya gereja di muka bumi ini, nah, untuk permasalahan keselamatan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Jack. Nah, mungkin kalau ini benteng rohani, mungkin bisa ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan atau bagaimana. Kalau tidak, saya tunjukkan dulu ini dokumen dari konsili Vatikan keduanya untuk. Orang Kristen yang non-katolik. Bagaimana saudaraku? Nih ya saya angkatin. Mudah-mudahan kelihatan buat saudara benteng rohani ya. Ini jadi magisterium resmi gereja katolik itu mengajarkan brother. begini. Sorry brother. Ya, gimana? Sorry. Ya. Kalau bisa benteng rohani ini bisa masuk ke dalam lebih bagus lagi nih. Dia tadi udah bilang bang waktu saya undang dia takut karena bapaknya pendeta. Dia bilang dia takut tuh. Eh, tidak usah takut, kita kan hanya ngobrol-ngobrol sharing, ya. Iya, harusnya nggak usah juga. takut benteng rohani. Ya. Kita ngobrol-ngobrol kekeluargaan aja di sini. Benteng rohani sih, ini ya, kan tadi Iya, gitu. ya, kita nggak akan nyinggung-nyinggung itu. Iya, iya, kita nggak akan nyinggung masalah, masalah, masalah aja. ajaran. Justru kita pingin tahu apa yang ada di hati dan pikiran saudara. Mungkin begitu juga ya, Bang Gia dan Pak Jack ya. Karena kalau ya, lewat chat begini kita begini, agak terbatas begini. Memat, memahami. Ya silakan artinya, Pak Jok. Artinya begini. Uh, begini benteng rohani. <laughs> kalau kita uh, otak atik misalnya engkau kau katakan di situ uh, apa namanya? Saya, saya keluarga tidak berani menyinggung nyinggung Katolik. Uh, begini. Anda uh, tidak usah takut. Uh, boleh menyinggung Katolik memang otak atik ajarannya banyak orang juga mengatakan Katolik itu misalnya menyembah Maria nah apa nah, masalah kita bebas kok ya bahkan kalau kasarnya memaki-maki Katolik bebas saja nah sekarang soalnya adalah pertanggungjawabannya ya jadi kita boleh berkata-kata itu tetapi alasannya cukup atau tidak kan seperti itu nah uh, begini kami Uh, bisa saja mengatakan secara langsung bahwa protestan, ajaran yang salah, saya bisa point it out, uh, saya bisa tunjukkan yang ini, 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 ini clear. tapi lagi-lagi kesalahan yang objektif itu tidak serta-merta dikenakan kepada benteng rohani, karena apa? Karena tingkat pemahaman yang berbeda, sebagai contoh. Uh, misalnya bapakmu pendeta statusnya sebagai pendeta itu tidak sesuai dengan Alkitab dan sejarah gereja saya bisa tunjukkan dokumen-dokumen sejak awal tidak ada seorang awam yang bisa ditabiskan oleh sesama imam apalagi sesama awam hanya uskup yang bisa menabiskan seseorang untuk menjadi pastor anak pendeta itu kan tidak ditabiskan oleh uskup. Bisa cek sejarah gereja, tidak ada itu. Nah, tetapi bukan berarti dengan demikian kami langsung salahkan bantu rohani. Tidak, Kenapa? karena apa? Karena pun berpikir benteng rohani mungkin tidak sampai pada tingkat kekeliruan itu. Benteng rohani kan lahir besar sebagai anak pendeta. Pasti berasumsi, bahwa ya, memang itu kehendak Tuhan. Nah, itu sesuai dengan Alkitab. Nah, tapi Ternyata kalau dibaca lagi sejarahnya kok oh ternyata berbeda ah, seperti itu. Nah, jadi silakan engkau bergumul dengan pengetahuan itu untuk mencapai kebenaran yang sejati. Kami tidak akan menghakimimu, kami hanya beritahu bahwa ini yang benar. Nah, tapi kami tidak langsung menghakimimu, ya lagi-lagi. Nah, dengan ini juga saya ingin bertau kepada hmm. Kacu dan Degias bahwa uh, uh, tugas kita adalah berbicara secara terbuka kepada mereka tentu dengan cara yang santun. Nah, saya juga kadang-kadang tidak santun, tapi kita harus mengatakan apa adanya bukan karena kita mau berdialog dengan mereka lalu kita macam tidak tidak boleh menyentuh atau tidak boleh berbicara. Nah, ini kan boleh dikatakan sebagai channel apologet Jadi kita boleh berbicara apa adanya yang tentu saja dengan cara yang Katolik. Jadi ngomong tentang Protestan, ortodos, tentang Hindu Buddha, Konfusius,atis, itu ngomong apa adanya toh, nah, hanya saja mungkin dengan cara yang lebih baik seperti itu. Dan kita lihat kontes perorangan macam ini, ini penting uh, bentuk rohani ini, mungkin kita tidak tahu tingkat pendidikannya, mungkin dia tidak dia tidak berikan tentang keagamaan yang sangat tinggi, mungkin pas ya kita mau yang standar-standar saja kecuali kalau ya. kita dialog lebih lanjut dan kita melihat bahwa dia tingkatnya tinggi sekali, nah boleh kita tunjukkan ah ini dokumen-dokumennya. Nah, jadi kita uh, merespon orang sesuai dengan situasinya, begitu. Demikian dari saya. Ya. Terima kasih, Pak Jack. Jadi, saudaraku benteng rohani, kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan, begitu nanti saya fasilitasi buat saudaraku benteng rohani, biar uh, saudara benteng rohani juga bisa lebih memahami. Begitu di sini, memang kami hadir tidak untuk se semacam uh, menjustifikasi orang-orang tertentu, ya. Harap diingat juga, ya, benteng rohani, kami tidak di sini, tidak berdiri dalam posisi. Untuk menghakimi siapapun, kami di sini hanya menghadirkan data-data sejarah secara objektif. Nah, itu tujuannya, yaitu memang sesuai tujuan konsili untuk membangkitkan. Nah, ini dokumennya: membangkitkan pada semua murid Kristus keinginan dan kegiatan, supaya semua saja dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus secara damai dipersatukan dalam satu kawanan di bawah satu gembala. Itulah tujuan kenapa channel-channel model Katsu, model DGAS, model SSCE, model berbagi pandangan, dan masih banyak channel yang lain hadir dan membawa data-data ini. Karena kami menyadari bahwa gereja katolik itu merindukan persatuan di bawah satu gembala. Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Ya. Itu tuh, itu tuh yang ditekankan. Jadi kita ini mewartakan Injil ini untuk menjadikan kita bersatu kembali seperti dulu lagi. Karena itulah yang kita yakini berdasarkan data sejarah. Yesus hanya mendirikan satu gereja dan gereja itu ada bukan gereja khayalan saja, tapi gereja yang nyata ada organisasinya, ada pemimpinnya dari dulu. Ya, dan itu tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada masalah ada konsili, ada banyak sekali caranya. Salah satu dengan konsili, tapi kalau konsilinya buat yang aneh-aneh, pemimpin yang satu itu paus bisa pecah semua. Nah itu, jadi kita lihat dengan persatuan seperti itu maka ketika kita mengajarkan atau mewartakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Kristen, mereka bisa percaya. Jadi ketika kita berbicara dalam arti tertentu kita menyinggung saudara-saudara kita yang ortodoks dan protestan, itu bukan, jangan ditanggap secara negatif, itu bukan sesuatu yang yang dianggap memecah belah persatuan, justru keliru. Justru itu adalah jalan menuju persatuan. Kalau kita justru rasa nyaman saja, berbeda-beda dengan ajaran yang jelas-jelas bertentangan satu dengan yang lain, justru itu kita menciptakan persatuan dan kenyamanan semu. Dan ketika kita mewartakan, mewartakan Tuhan Yesus, itu pewartaan yang dangkal dan pewartaan yang gimana ya yang tidak holistik pokoknya pewartaan yang istilahnya jangka waktunya tuh yang pendek karena ketika orang masuk katakanlah saudara-saudara kita yang masuk ke Kristenan katakanlah dia masuk HKBP tapi ketika dia belajar belajar lagi loh loh, loh ternyata kok beda dengan Calvinis oh, loh, loh, loh kok beda dengan Protestan oh, loh, loh beda dengan Katolik ya nah itu dia bingung bisa jadi dia syukur-syukur kalau dia mencari lebih lanjut dan akhirnya dia uh, katakanlah menjadi Katolik tapi kalau dia merasa mmm, ini kayaknya lebih kacau ini. Jauh lebih bermanfaat saya kembali ke Islam saja. Nah, sangat mungkin seperti itu. Karena itu ketika kita dalam tanda petik menyinggung saudara-saudara kita yang ortodoks dan protestan. Itu adalah penyinggungan yang konstruktif. Itu adalah cara-cara untuk menciptakan persatuan dan efek tidak langsungnya adalah pewartaan Injil yang lebih efektif. Zaman dulu, karena ada persatuan itu, terutama bisa zaman-zaman awal itu, ketika ada perbedaan, kami akan duduk sama-sama. Ada, ada konsili, menjelaskan, Dan ada persatuan, kalaupun yang dinamakan dengan uh, semacam uh, disersi itu, apa namanya, orang yang heresi itu hanya kelompok kecil saja. Makanya orang tetap percaya kepada kekristenan. Nah sekarang ini yang heresi atau lebih entah heresi tetapi juga yang skismatik itu itu sangat besar dan bahkan dianggap sebagai kelompok yang legitim bahkan hampir-hampir yang 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 skismatik mau menganatema kembali lagi yang yang aslinya katakan macamnya ortodoks dan perusahaan malah anggap balik lagi yang katolik itu sebagai yang yang skismatik yang bahkan tidak kita bahkan bukan Kristen lagi. Nah, cara seperti ini membuat pewahatan ke Kristen menjadi kontraproduktif. Beda dengan zaman awal, ketika ada perbedaan pendapat, langsung gereja dipimpin oleh paus mengadakan konsili. Nah, orang yang tidak setuju, ya dia kelompok kecil, itu mereka dikeluarkan. Nanti sebut itu yang akhirnya yang dikatakan dengan ekstra ekstra eklesia salus itu. Jadi kita lihat orang-orang pada waktu itu kan bisa melihat ah ini mereka betul-betul sistematis, mereka bersatu, mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, <tuh> mana yang benar, mana yang salah. Nah zaman sekarang semua orang biar orang gila pun juga menganggap diri benar. Jadi semua orang merasa benar, tidak ada yang mengaku salah. Nah, jadi itu yang akhirnya menuntun orang kepada kebingungan. Nah, jadi lagi-lagi ketika kita berbicara menyinggung bahkan marah-marah saudara kita yang ortodoks dengan protestan. itu adalah proses untuk mewartakan Injil dengan cara mempersatukan kembali ke Kristen. Jadi jangan pernah menganggap bahwa merasa diam, biar teruskan engkau yang Protestan, tetap Protestan, Ortodoks, tetap Ortodoks. Itu adalah cara yang benar. Sama sekali tidak. Dan itu sangat tidak Kristiani. Itu bukan karena Yesus. Yesus Mahardha kita bersatu supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Sekian dan terima kasih. Ya terima kasih Pak Jack. Nah, ini masalah pertanyaan berikutnya dari saudaraku Benteng Rohani. Ini sebentar saya ada teman udah hadir. Maaf tadi saya lagi nyari data soalnya untuk pertanyaan. Benteng Rohani Pak AO. Masalah Kitab Deuterokanonika ya. Nanti sebentar saya tanggapi. Saya lagi carikan datanya buat saudara. Mungkin ada tanggapan. Selamat malam Pak AO. Pak AO, selamat malam. Oh Mike. Waduh. Ya, ya Pak Katsu, Pak Gias, ya. Pak Jack. Ah. Ya malam Pak AO. Ya selamat Selam. malam Bapak AO biasa lagi ketak-ketik ngeliat ada streamer nganggur langsung klik aja ya Om Katsu ya <laughs> iya silahkan silahkan bergabung selamat datang iya yeah. perhatian kepada itu mata melihat siapa tadi benteng rohani boleh ya. ikutan yeah. ya Om ya maksudnya boleh ikutan Ya, kita mau welcome-welcome aja untuk untuk diskusi mah. Kita welcome-welcome saja gitu. Silakan, kita kan di sini memang membangun ma, suasana abu. untuk diskusi gitu loh. Yes. Okay. Silakan, silakan. Om Benteng rohani. Jangan ini, jangan uh, melihat atau uh, berkomentar atau mempunyai perasaan sedemikian rupa. Karena biarin bagaimana pun ya kita simpan saja dalam hati gitu benteng rohani bahwa Uh, dunia kekristenan itu, yang, yang, yang apa yang dirasa oleh benteng rohani itu, tetap ada framingnya. Framingnya adalah Indonesia, plus 62. Jadi, apa yang dilihat tentang perbedaan tentang Kristen inilah, Kristen itulah, dan lain sebagainya. Benteng rohani yang tahunya hanya di negeri plus 62, di negara lain tidak seperti itu. Begitu ya, jadi jangan uh, punya merasa ini tadi saya sudah sempat baca ada berapa ketikannya. Uh, jadi jangan uh, wajah daripada kekristenan bukan bukan seperti apa yang dikira oleh benteng rohani. Nanti saya minta izin sama Paman Katsu kalau bo eh, boleh buka kamera ya. Sebab saya mesti pakai profile satunya, saya tidak bisa gabung yang profil ini nanti di, di, dinaik turun kalau ada waktunya. Nah, jadi begini, kalau kita melihat gereja-gereja pada masa itu dalam konteks di YouTube channel Katsu Katolik, ya, semua orang tahu lah bahwa itu adalah gereja-gereja perdana, gereja awal, ya, Benteng Rohani. Nah, bagaimana posisi gereja daripada Benteng Rohani, ya, tentunya di kemudian harinya, begitu. Saya tergerak hati mengklik streamyard ini karena ada ketikannya di mana salah saya katanya uh, benteng rohani pertama akhirnya adalah salah berpendapat benteng rohani ya kalau mau berbicara tentang perbedaan jenis gereja benteng rohani dengan jenis gereja yang memiliki profil channel YouTube Katolik ini saya kembali lagi harus katakan itu perbedaan di negeri Indonesia seperti apa yang dirasa oleh benteng rohani itu dulu harus dicamkan supaya tidak salah paham se semacam kayak uh, bertolak belakangnya uh, seperti bagaimana begitu ya nah di manakah perbedaan tata kelola iman benteng rohani seperti yang tadi uh, ya sudah disitir oleh uh, Pak Jack bahwa di dalam gereja uh, perdana yang dimana uh, Katsu Katolik di sini bawakan, itu sebetulnya kunciannya. Perbedaannya adalah di liturgi, di dalam gerejanya, katsu Katolik itu mengekspresikan dari zaman awal, yang dimana diekspresikan di dalam liturgi gerejanya. Maka, di, eh, makna dan substansi daripada liturgi gerejanya katsu Katolik itu mengekspresikan tentang Yesus yang tadi benteng rohani katakan sama-sama tritunggal. Namun di dalam pihaknya katolik itu gerejanya mengekspresikan dari sejak awalnya. Berbeda sama yang sudah uh, berkelanjutan ya. Uh, kesekian generasi-generasi saya tidak pakai istilah abad berapa lah begitu. Karena itu memang banyak. Ya, kalau kita mau angkat-angkat tentang abad 19, itulah abad pencanangan yang paling populer viralnya itu aja sebetulnya tahun demi tahun itu ada karena kenapa saya harus katakan ini supaya paham dulu apa itu council setiap konsili diadakan dimanapun itu entah itu konsili melenceng entah apa itu telah menunjukkan situasi kondisi pada hari itu ada problem menurut kacamata gereja ya tentunya gereja-gereja perdana yang jadi Kenapa ada konsili? Lah ya karena ada masalah di lapangan itu, ya. Lalu memang puncaknya kalau kita pinjam-pinjam istilah abad ini abad itu, ya oke lah. Itu yang menjadi viralnya sebetulnya. Apakah di luar itu ada? Ada jawabnya. Ya benteng rohani jadi eh, jangan dikira hanya eh, eh, pihaknya saja, begitu ya. Nah kalau benteng rohani mengangkat bilang oh keluarga saya gini nggak enak kita masuk rumah apa dilihat begitu ya YouTube ya. Saya semakin yakin, aduh, ya saya tidak anda bisa pakai istilah protesan apalah ya, uh, ya, ya saya pakai bahasa ya protesan Indonesia lah ya, uh, begitu karena protesan aslinya juga nggak gitu-gitu amat dengan pihak-pihak gereja-gereja uh, yang menaungi uh, keimanannya Yemi Makarem ya, uh, Om PTT dan lain-lain, tidak -lain. anda begitu, ya, uh, jadi sebetulnya Ya, saya rasa untuk uh, saat ini saya sharingkan bahwa uh, janganlah benteng rohani dan ya yang kayak benteng rohani begitu ya uh, jangan berkecil hati atau seolah-olah ada pihak mentang-mentang begitu -mentang, ya mentang-mentang kekristenan jadul begitu langsung uh, uh, membedakan total daripada uh, tata kelola imannya benteng rohani ndak ndak begitu ya uh, saya tidak tahu ini yang punya youtube Uh, Om Katsu, uh, boleh saya tambahkan sedikit dengan kamera uh, mungkin 30 detik atau satu menit, apa sempat? Apa nda usah ya? Uh, mungkin nggak usah lah, soalnya kita di sini juga mau membangun suasana diskusi kan, kita tidak mau terlalu mendebat gitu, kita tidak dalam pola debat, kita dalam polanya pola diskusi. Justru ini tanggapan dari benteng rohani saya nilai positif gitu Pak, karena sebenarnya dia akan mau berdiskusi dengan kita gitu. Jadi ya, untuk okay. benteng rohani masalah kanonisasi Kitab Dewa Kanonika ya gitu, itu sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Bang Gea ya gitu. Ah, yang Saudara mau tanyakan di bagian mananya nih? gitu karena kalau di teks that she scrolls yang ditemukan terakhir aja itu kan sudah jadi satu saudara kitab-kitab deuterokanonika itu ada di bagian perjanjian lama jadi rasanya kurang tepat kalau dikatakan uh, gereja katolik yang menambahkan bahwa dia diberi nama deuterokanonika itu justru permasalahan yang timbul waktu nama ini digunakan di memang di tahun 1500-an sekitar abad 16 seolah-olah nama Deutero ini menunjuk pada inspirasi roh kelas 2. Inspirasinya inspirasi rohnya berbeda tapi sebenarnya tidak dan itu nanti dijelaskan di Konsili Trente bahwa Deutero Kanonika itu mengacu pada kitab-kitab yang disetujui lebih belakang. Jadi kita perlu tahu ya dalam proses kanonisasi kitab suci kan isinya tuh dipelajari ya oleh para bapak gereja kita oleh oleh ahli-ahli kitab suci itu isinya di dipelajari sungguh-sungguh. Makanya salah satu kriteria yang dipergunakan dalam kanonisasi kitab suci adalah isinya tidak bertentangan satu sama lain. Jadi itu memang dibaca saudaraku benteng rohani. Nah melihat pola ini tentunya memerlukan waktu kan saudaraku. Ini kitab begitu banyak gitu dibaca satu persatu. Nah ya jadi secara waktu saja itu sebenarnya. Nanti dia selesai dibaca lebih belakang terus oh ternyata ini tidak bertentangan dimasukkan daftar kanon. Hanya masalah teknis itu lebih ke hal teknis bukan dalam tataran inspirasi Roh Kudusnya. Saya tekankan ya. Bagaimana saudaraku benteng rohani? Mungkin yang lain bang Gea mau tambahkan? Silakan bang Gia. Ya. Oke, okay, baik. Apakah suara saya terdengar, Saudara Katsu? Iya, terdengar. Oke, okay, baik. Jadi begini Saudara Benteng Rohani ya. Kalau kita mendengarkan tadi juga yang dibahas oleh uh, Paman AO, uh, kacamata plus 62 ini adalah kacamata yang sudah di-framing untuk memahami uh, suatu hal. Contohnya adalah, tentang Deuterokanonika, kita harus tahu, saudaraku, ya. Eh, tadi, Katsu Katolik mengatakan bahwa eh, Deuterokanonika belakangan ditambahkan dalam kanon, bukan berarti baru ditambahkan pada abad ke-16. Itu harus dipahami. Itu adalah di zamannya gereja perdana, bukan di zamannya gereja reformasi. Nah, kenapa ada persoalan di bagian deutiro ini? Banyak sekali orang mengarang, saudaraku. Saya itu sering bertanya-tanya, mengapa ya lebih banyak di Indonesia ini ketidakjujuran terhadap suatu data tentang deutiro kanonika. Tadi this scroll ya sudah disebut oleh uh, Katsu Katolik. Itu menunjukkan bahwa pada zaman-zaman uh, gereja perdana itu kitab suci itu dipakai gitu. Nah, saudaraku benteng rohani, saya anjurkan Anda belajar tentang sejarah bagaimana Martin Luther, ya ini mohon maaf nih, saya tidak membenci sama sekali kekristenan lain, tetapi saya harus ngomong. Saudaraku benteng rohani, Anda harus belajar bagaimana Martin Luther Bukan hanya di, hanya di perjanjian lama dia berikan label apokrifa kepada tujuh kitab yang Anda sebut sekarang ini di Bahkan dalam perjanjian baru ada empat kitab juga diberikan label apokrifa. Ya saya jelaskan apokrifa dulu. Apokrifa itu maksudnya adalah suatu kitab yang tidak jelas asal-usulnya. Suatu kitab yang tidak kanonik. Nah, kalau saudaraku benteng rohani mempelajari tentang hal itu, pasti Anda kaget. Lah kok Martin Luther mengatakan kitab Wahyu, Ibrani, Yakobus, Yudas itu katanya apokrifa. Coba Anda bayangkan itu. Kenapa kok siapa sih dia gitu kira-kira? Martin Luther ini siapa sih? Tidak lebih dari seorang imam yang nakal. Tanda putih. Ya. Dia memberi label keperjanjian baru loh, saudaraku benteng Rohani. Nanti kalau tidak percaya, anda pelajari sejarah secara komprehensif. Jangan pelajari sejarah dari orang yang coba memutarbalikan fakta. Lalu menuduh, oh Katolik yang menambahkan deuterokanunika, ya, bukan deuterokanunika itu sudah ada dalam Septuaginta bahkan. Ya, bahkan di zaman Yahudi mengadakan konsili Yamnia, itu kitab itu ada. Hanya saja alasannya mengapa orang Yahudi tidak memasukkan dalam katanya ya tanda petik ini, tolong nanti dicari tahu benar apa enggak. Dalam konsili Yamnia, orang Yahudi tidak memasukkan ke dalam kitab suci mereka, katanya karena berbahasa Yunani, katanya. Itu perlu didalami juga ketujuh kitab itu atau kalau dihitung satu-satu jadi sembilan ya karena ada satu dua makabe itu ya ada baruh gitu ya nah itu katanya kenapa tidak dimasukkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan ada tiga spekulasi dari sejarawan saudaraku ya mengatakan begini pertama kenapa Martin Luther pada abad ke-16 membuang membuang tujuh kitab itu karena dia mengikuti caranya orang Yahudi. Orang Yahudi hanya mengakui yang berbahasa Ibrani. Konsekuensi dari pernyataan itu adalah harusnya Martin Luther itu membuang juga kitab perjanjian baru. Karena perjanjian baru bahasa Yunani. Yang kedua, ada yang mengatakan Martin Luther membuang kitab-kitab itu karena bertentangan dengan sola scriptura, sola gracia, dan sola fidei. Salah satunya dalam dua, dua Makabe di mana di sana ada ajaran tentang mendoakan arwah kemudian di dalam kitab sirah ada tentang bagaimana kita tidak hanya soal beriman saja tapi juga melakukan suatu perbuatan lalu ada spekulasi yang ketiga yang ketiga mengatakan demikian bahwa Martin Luther membuang tujuh kitab di Perjanjian Lama bahkan empat kitab di Perjanjian Baru ya itu adalah atas dasar kehendaknya sendiri karena apa? Dia tahu bahwa di Perjanjian Baru pun itu bertentangan dengan tiga sola yang dia buat. Contoh, mengapa dia membuang kitab Yakobus misalnya? Kitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahkan dikatakan, iman dan perbuatan itu bekerja sama dan iman itu menjadi sempurna karena perbuatan. Lalu Martin Luther menambahkan kata saja pada Roma 3 ayat 28. Sehingga dia mengatakan cukup iman saja. Lalu bertentangan akhirnya dia mengatakan oh Yakobus itu apokrifa. Lalu misalnya kitab Yudas juga dia tolak. Kenapa? Di dalam Yudas 1 ayat 14 dikatakan ada para kudus. Lalu Martin Luther mengatakan tidak ada para kudus di surga, yang ada itu hanya orang kudus yang ada di dunia aja. Dia tolak itu. Lalu di kitab Yakobus kenapa dia tolak? Wahyu 22 ayat 13 atau 12 ya. Di, dikatakan di sana Yesus berkata, "Lihatlah aku datang membalas setiap orang menurut perbuatannya." Lah Martin Luther mengatakan cukup iman. Bertentangan semua, makanya dia katakan itu apokrifa perjanjian baru. Jadi saudaraku, kalau orang itu jujur dengan sejarah dan kenyataan itu, dia akan tahu Martin Luther bukan seorang rasul. Martin Luther hanya imam yang nakal yang mencoba mengobrak abri kitab suci. Dan itu yang membuat saat ini semua gereja itu nggak nggak punya pendirian akhirnya. Setiap orang membuat keyakinannya sendiri sendiri. Setiap orang membuat apa yang dia mau sendiri. Saya jujur ngomong, saya tidak benci siapapun. Saya hanya menyampaikan datanya. Saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya. Dan Deuterokanonika Empat kita perjanjian baru. Ada tiga konsili yang paling penting Bapak Ibu. Ada konsili Kartage 391 kalau tidak sa uh, 397 kalau tidak salah. Konsili uh, Hippo 381 atau 382 dan 397. Itu sudah ada kitab-kitab itu. Pertanyaannya kepada Saudaraku Benteng Rohani, mengapa orang yang muncul abad ke-16 kok bisa-bisanya atas kuasa siapa? Siapa yang memberi dia kuasa untuk membuang-buang kitab itu? Apalagi dia beri label, siapa itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Itulah yang merusak gereja. Saya beritahu Anda. Terima kasih, Brother Katsu. Silakan. Oke, jadi untuk uh, Saudara Benteng Rohani, nanti kamu kirim email. Itu nanti saya kasih email. Kamu lihat di deskripsi ada email saya. Ini yang tampil di layar ini dokumen resmi dari uh, ini notulensi tiap konsili yang terjadi dalam sejarah gereja ini buku saya ini dari konsili Konstantinopel tahun 381 bagian di, yang diblok oleh saya ini adalah kitab-kitab yang dikenal ol, uh, kita sebagai kitab-kitab Deuterokanonika jadi dari tahun 381 kitab-kitab itu sudah masuk di daftar kanon ya Nanti, untuk kalau memang mau ditunjukkan ke ayahnya, perlu ini. Nanti saya berikan hasil screenshotnya ke saudara dalam format gambar itu, maka nanti saudara bisa hubungin saya di sini. Emailnya saya kasih di live chat, ya gitu. Oke nih, email saya. Oke, tuh oh, nanti uh, brother kirim email, nanti saya kirim ke emailnya brother ini. Data ini ya, oke. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ah, Brother, sebenarnya sih kalau ada satu ah, yang, ya. yang ketinggalan. Okay. Saudaraku ah, iya. Bentian Rohani, kalau uh, Bapak Anda adalah seorang pendeta, coba dia konsultasi dengan pendeta Anwar Chen, PhD. Itu ah, adalah seorang uh, pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Beliau itu uh, konsen kepada kitab-kitab uh, itu. Saya pernah mengikuti seminarnya bersama dengan uh, Romo Albertus Purnomo F ofm dan dia mengatakan adalah suatu kerugian bahwa Protestan itu tidak mengakui Deuterokanonika Silakan nanti uh, mungkin uh, karena bapaknya mungkin uh, uh, seorang yang terkenal ataupun uh, bergabung di PGI itu coba dihubungin pendeta Chen. Terima kasih. Ya. Terima kasih informasi tambahannya Bang Gea. Mungkin Pak AO mau berpendapat lagi. Silakan. Atau teman-teman di live chat ya. ada yang mau tanya lagi. Silakan juga silakan Pak Ao. Ya, Om uh, um, kita obrolin tentang ini kan obrolan sama salah satunya lah dengan yang menggunakan nama benteng rohani ya kan gitu ya. Ngapain iya, iya. itu bagus jadi lahir pertanyaan kan jadi ya iya. ada ada terbangun dialog di situ. Iya. Ya jadi uh, kembali lagi itu yang tadi juga udah digarisbawahi oleh Om De Geas bahwa itulah keadaan di dalam uh, Negeri plus 62 untuk memaknai satu sama lain itu bukan wajah kekristenan, bukan wajah gereja. Kalau saya boleh iseng-iseng aja ngobrol bahwa di dalam gereja Kristen eh, Protestan saya pakai istilah perdana lah begitu dengan eh, gereja eh, Kristen Katoliknya. Pada hari itu, itu nampak kasat mata awal generasi awal itu tidak uh, tidak bisa di, 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 di membedakan secara gamblang ya uh, benteng rohani itulah yang saya pakai uh, istilah ya Kristen Protestan awal lah, begitu ya jadi di manakah berbedanya ya dan ini contoh tidak ada di negeri ini berbedanya adalah jatuhnya di liturgi mengapa karena gereja-gereja perdana itu memang melahirkan bentuk tata kelola liturgi untuk menuntun dan membimbing iman para umatnya, umat gerejanya maksudnya. Di situ yang dirubah. Sebab e, nanti kaitannya kepada statu ya, kaitannya kepada e, ikon, kaitannya pakai juga Kristen Protestan ori itu. Jadi di mana bedanya? Nah, ekspresi keimanannya itu tergambar di liturgi. Kalau nanti uh, uh, apa tadi Om Rohani apa tadi jadi ngebleng benteng, benteng Rohani benteng, benteng Rohani <laughs> <laughs> iya, iya. Ya, iya. <laughs> jadi ngebleng <laughs> ya, ya. nanti coba buka-buka uh, apa maksudnya ini karena ini penting di dalam tampilan tata kelola imannya yang diekspresikan di dalam kegiatan aktivitas gerejanya yaitu liturgi itu yang membedakannya kita ngambil contoh yang paling uh, Uh, Akbar lah ya, uh, paling puncak, paling puncak tentang liturgi itu. Paling gampang di dalam gereja melihatnya adalah yang puncak nanti, tolong bantu saya, saya lupa siapa yang merancangnya, kalau nggak salah, uh, Santo Johannes Krisostom ya. Yang, uh, yang mengenai apa liturgi. ya Pak? eh uh, hmm. liturgi pasca ya yang paling ini. oh liturgi pasca okay. ya lupa <laughs> tanya hmm. Pak nah ya, nanti ada itu pasca. bisa dilihat cara penguraian liturginya itu dimaknai bisa melihat di KGK eh uh, lupa lagi uh, uh 1085 ya Ya, ya sebentar. maaf kalau salah lah saya orangnya. Sebentar saya saya, saya sebentar saya angkat. Saya, saya nanti saya, ya, saya angkatkan. angkat. Saya bakat menghafal ya. Sorry, saya apa-apa tulis di kertas soalnya iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, maklum, the tuir <laughs> Jadi gitu saja. Ya, jadi eh, maksudnya kenapa pembedaan pembedan, -pembedan eh, tidak bisa menggunakan pakai? Oh, saya juga Tritunggal, saya juga ini, saya juga. Ya, oke, okay, semuanya juga pakai. Namun, kalau saya mau lebih eh, mendalam lagi, bahwa bagi gereja-gereja perdana jadul itulah yang hidup di dalam liturgi itu. Lalu, Siapakah yang lainnya eh, yang lainnya hanya menggunakan gitu loh ya terlampau rumit nanti karena musim uh, musim ngerti dulu uh, membedakan dogma dan doktrin ya gitu. sebab nanti ada tadi di sesi pertama sama Om Kacu Katolik itu tentang infa uh, uh, infabilitas ya uh, itu dogma berarti sesuatu hal yang salah benar sudah menjadi nol itu begitu sebetulnya ya Ya, jadi memang banyak kekeliruan memaknai istilah-istilah uh, sebetulnya. Yes, cakep om. <laughs> ya, silakan. Uh, Pak Jack mungkin ada tambahan dulu sebelum ini. Silakan. Mengenai kitab suci tadi terakhir Pak Jack. Oh Mungkin beliau lagi sibuk. Tolong ya teman-teman yang di live chat jangan saling bilang ini dari golongan mana, dari golongan mana. Soalnya channel Katsu tidak mau hal itu justru Katsu tuh mau dialog dengan teman-teman gitu loh ya jadi jangan bilang dia dari mana dari mana gitu jangan saling uh, inilah jangan saling melukai-lukai lah kita mendingan ngobrol enak-enak apa yang dia pahami apa yang dia ingin tanya apa yang kurang jelas gitu saya rasa lebih baik gitu jangan bilang kamu ini orang ini enggak enggak jangan gitu ya tolong ya teman-teman ya Apakah doktrin di luar Tritunggal bukan Kristen? Ini dari centang hijau. Oke, kalau masalah trit, uh, bukan Tritunggal, ya jelas bukan Kristen lah, Brother centang hijau. Oh dia udah termasuk balik, yang Tritunggal jelanya. juga, belum tentu. Iya, makanya uh, kalau udah ikut video saya yang mengenai berhala. Jadi kalau pemahaman-pemahaman pribadi itu memang terkadang bisa meracuni kita juga. Makanya kita untuk Katolik tuh selalu bolak-balik kan kita satu kata kunci pulang ke magisterium, pulang ke magisterium. Karena kita sadar kita punya pemikiran nih punya keterbatasan juga bisa salah alur. Makanya itu kita bolak-balik perlu yang namanya tadi magisterium. Kita pulang lagi ke dia. Magisterium itu siapa? Paus bersama kolegium para uskupnya itu mengajar, begitu. Uh, Om Katsu, saya mau tanya, di mana ada youtuber Sofiatul katakan untuk membuat Indonesia mayoritas Kristen dilakukan terlebih dahulu cara mengikat roh jahat terkuat di Indo. Nah, ini lagi pendapat aneh model begini ya. Sebentar, biarkan saya merenung dulu sesaat. Nah. Begitu. Jadi tanggapan saya untuk membuat mayoritas Kristen saya tetap berpendapat rasanya kurang tepat ya karena ajaran Kristen itu selalu mengajarkan iman yang terpancar dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu ayatnya kan ada di surat Yakobus ya. Jadi rasanya kalau kita memang tapi di tidak dalam tataran politis harus mayoritas Kristen, saya bicara ini ya. Jadi kalau kita mau menjalankan amanat dari Konsili Vatikan kedua agar orang-orang semakin sadar bahwa Gereja Kristus itu hanya satu. Justru kita harus semakin memperbaiki pola hidup kita masing-masing. Saya rasa ya pertama-tama, bukan mengikat roh jahat. Kalau mau mengikat roh jahat bolehlah. Di dalam diri kita masing-masing juga masih banyak roh jahatnya. Ada yang namanya roh percabulan, ada yang namanya roh keras kepala, ada yang namanya roh uh, kemarahan itu kan ajarannya Santo Gregorius Agung tuh mengenai dosa itu ada di Katekismus Gereja Katolik sebentar karena saya sudah buka saya angkat nah, kalau mau ikat roh jahat pakai ini aja nih roh jahat yang ini nih kita ikat nih sebentar ya kalau enggak saya udah pernah bikin slide-nya juga sebentar mungkin lebih cepat. Nah sebentar saudaraku. Ya, ya, mungkin ada yang mau nambahin dulu selagi saya mau angkat datanya. Nah, ini roh jahat yang kita ikat, ini aja nih, ini ada di dalam diri kita masing-masing nih roh. Ah, ini dia, saudara-saudara. Ini berdasarkan KGK ini dan berdasarkan magisterium. Uh sebentar. dosa nah apakah nah ini nih, roh kesombongan, roh ketamakan sudah muncul belum di layar kaca? Eh di layar komputer kok layar kaca? Nah, roh kesombongan, roh ketamakan, roh kedengkian, roh kemurkaan, roh percabulan, roh kerakusan, roh kelambanan, roh, roh kejemuan. Ini berdasarkan magisterium kita nih. Nah, jadi kita masing-masing ikat roh-roh tersebut di dalam diri kita. Biar kerajaan Kristus semakin meraja di bumi Indonesia. Begitu tanggapan saya untuk saudara Sima Garuda. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Silakan. Kakak Siman. Iya yang tanya. Nah, iya. Roh jahat itu aja yang diikat, nggak usah cari roh keluar-luar. Maksud saya. Iya. Dalam diri kita masing-masing masih -masing banyak tuh roh jahatnya. Ada tujuh tuh. Kalau menurut Santo Gregorius Agung dan Santo y Yohanes Cassianus gitu, uh, saya lagi nyari itu ketikannya kakak Sima yang mana lagi? Uh, ini nanti saya yang angkat, nanti saya yang angkat itu biar oh, boleh, nah, boleh. Nih. nah nih, jadi janganlah ikat yang ada di luar diri ikat dulu yang di, ada di dalam diri kita masih ada tujuh tuh di ya. kita. Gitu. Ini ini saya udah tampilkan muncul nggak? Ini pertanyaannya. Oh berarti mesti yang uh, saya. Oh yaudah. ya udah, ya kakak Sima, saya teman ngobrol di sini ya. Kalau berbicara tentang uh, keimanan kepada Kristus, ketika kakak Sima ya tidak bisa di, dikatakan salahkan memang demikianlah cara pandang uh, masyarakat ya. Uh, kalau kita di posisi Tuhan, Tuhan tidak berbicara atas nama Kristen ya itu, dan juga tidak tidak melihat daripada uh, letak geografis yang dinamakan Indonesia. Maaf Pak, Indonesia. suaranya putus-putus Pak. Tes. Pak AO, maaf suaranya putus-putus. Oh, di sini agak sekarang. agak lancar ya suaranya ya. Ah, ya lanjut. Oke okay, lanjut lanjut lanjut. Udah ya, waduh turun lagi tulisannya, simak. Ya sudah Ma, sudah tunggu. Suaranya Pak AO di sini lancar kok. Mungkin okay, ada cakep. kendala di katsu ya. Ya. Ya cakep. Kakak Sima, tidak bisa kita melihat ya tentang kalau ya katakanlah semua dalam hati semuanya pasti bersuka cita lah kalau semuanya menjadi uh, istilahnya uh, anak Tuhan kan ya, gitu. Nah, namun kalau kita jadi obrol-obrol uh, 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 untuk ada makna kita ngobrol-ngobrol santai sini, ya sebetulnya uh, kalau kita di posisi Tuhan kita tidak bisa mengatakan demikian apa yang seperti ditulis Sima di Garuda ya tentang mayoritas minoritas terus dengan menggunakan istilah Kristen dan juga ya, tentang titik koordinatnya yaitu Indonesia dan lain sebagainya. Pihak uh, uh, kalau kita berdiri di sisi Tuhan Tidak begitu cara melihatnya. Tidak dapat dibatasi oleh uh, siapakah golongan Kristen, siapakah yang bukan uh, agama. Inilah agama itu. Itu bahasa kita. Gitu loh. Karena uh, Tuhan sang pencipta itu ada untuk seluruh manusia itu lalu tentang kalau menggunakan nama Indonesia apa segala ya itu pendapat kita pendapat uh, antara Sima Garuda dengan saya dengan lain-lain dengan teman namun di sisi Tuhan ti tidak melihat itu ya uh, saya mengambil contoh kalau seandainya kakak Sima menggunakan atau mematok dengan lokasi Indonesia ini fakta, sudah terjadi. Sebetulnya, sudah berapa kali? Kalau kita pakai istilahkan Indonesia, pertanyaan saya: pada saat Timur-Timur, Provinsi ke-27 NKRI, lalu sekarang tidak lagi menjadi Indonesia, itu apa namanya? Apakah Tuhan gagal untuk Indonesia? Kan hilang hampir satu juta jiwa. Itu kalau kita melihat dari kacamata. Menggunakan nama suatu wilayah, yaitu Indonesia, kan hilang. Terus, apakah mem, uh, menjadi berkurang orang-orang yang beriman, uh, beriman kepada Kristus, yang dimana lagi yang kita bahas, pas lagi kebetulan, Provinsi ke-27 itu adalah mayoritas kekristenan? Apakah itu menjadi pedoman, itu kegagalan Tuhan? Uh, Tuhan? Kan gak gitu lihatnya. sama seperti menggolongkan oh sana pihak Kristen oh itu pihak agama itu agama ini Tuhan nggak melihat begitu Tuhan melihat manusia saya rasa gitu dulu oh, oke okay. terima kasih tadi Mr George ada tanya permasalahan Paulus kalikstus satu ya sudah uh, centang hijau kalau mau diskusi nggak apa-apa nih naik saya kasih linknya biasanya kamu mau naik nih nih ayo nih nih linknya tuh tuh saya udah kasih tuh untuk centang hijau biasa kamu mau naik ya gimana apakah bang Gea ada tambahan masalah tadi mengikat ngikat roh jahat oke ya boleh boleh saya tanggapi ya Iya iya. Uh, saya tadi tersenyum sih ya, karena saya juga sering mendengar itu berdoa itu loh tutup bungkus, <laughs> apa tutup bungkus itu? Saya saya dengar itu ya. <laughs> ya, pengusiran pengusiran semacam itu doa doa yang tidak ada teologis ya, tidak teologis lah itu doa doa yang dibuat buat ya tanda peti lebay lah ya. Uh, tapi saya masuk ke bagian bahwa, kalau kita ingin seluruh Indonesia menjadi kristiani, maka kita harus apa tadi? Katsu harus apa? Ikat roh jahat, Rik, harus ikat roh jahat yang paling ini, yang paling utama gitu ya. Aish. Roh jahat yang paling utama adalah perpecahan dalam kekristenan. Itu roh jahat, itu saya tanya pada Anda yang nonton di sini. Kalau saya ibaratkan kekristenan itu sebuah keluarga besar di mana ada ayah, ibu dan anak. Jika keluarga itu pecah, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak roh jahat? Saya yakin jawaban Anda semua adalah kehendak roh jahat. Karena kehendak Tuhan pastinya ingin keluarga itu utuh, bersatu, ayah, ibu dan anak. Ya. Uh, kalau saya kasih di gambaran lain, adalah bahwa Tuhan menghendaki persatuan suami istri dan anak-anak itu tidak ada perceraian. Kalau saya, saya kasih gambaran semacam itu, sekarang pertanyaannya sekarang ya, apakah setiap perpecahan yang Anda saksikan itu adalah kehendak Tuhan? Saya kira tidak ada Tuhan yang menghendaki itu. Kalau ada, berarti Anda perlu mempertanyakan. Dari sekitar 45 ribu aliran atau 33 ribu aliran, kira-kira mana yang dikehendaki Tuhan dan bagaimana tolok ukur Anda, ya, untuk mengatakan bahwa itu dikehendaki? Nah, itu itu yang harus sebenarnya itu roh jahat itu yang harus di, diberantas dulu. Jadi jangan ngomong-ngomong tentang roh jahat yang di luar, justru di dalam kekristenan itu banyak roh jahat karena orang sesuai dengan kemauannya sendiri dia mau 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 membuat apapun ya sesuka hati dia yang penting ada embel-embel STH ya, yang penting ada, ada embel-embel STP ya, dan lain sebagainya nah, sekarang kan begini kalau seandainya ada orang luarnya ini ini adalah salah satu tanggapan saya ada orang luar ke Kristenan misalnya dia mau masuk ke Kristenan tadi Pak Jack sempat menyinggung lalu dia masuk misalnya ke HKBP atau ke gereja yang di kampung saya namanya BNKP. Lalu ketika dia pergi ke kota dia bertemu dengan misalnya yang ada di mall-mall. Lalu dia bertemu yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Lalu ajarannya berbeda dengan misalnya dengan HKBP dan BNKP. Lalu dia bertanya, "Lah, kok di sini ajarannya seperti ini, tapi kok di tempatku beda? Tapi semua orang mengatakan saya diilhami Roh Kudus." Waduh Berarti roh kudus itu saling menabrak dirinya sendiri. Karena apa? Di orang si A dia mengatakan ini. Si B dia mengatakan ini. 33 aliran yang lain dia mengatakan beda-beda. Pertanyaannya itu roh kudus apa roh, rokardus Atau roh kuda? Nah itu yang dipertanyakan. Itulah roh setan itu yang harus diberantas. Jangan ngomong setan di, 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 luar, di luar diri. Di dalamnya dulu yang diberantas. Ya, sehingga saya mengatakan saya tidak tahu sampai kapan ya perpecahan itu terus terjadi karena Yesus mengendaki persatuan Yohanes 17 ayat 21 22 23 itu Yesus mengajarkan persatuan bukan mengajarkan perpecahan kalau saya tidak setuju dengan uh, si A ya udah saya buat aja aliran baru yang menurut saya adalah ilham Roh Kudus lalu saya tidak setuju dengan si B saya buat lagi aliran baru itu namanya bukan 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 roh kudus tapi roh ego roh setan nah demikian dulu katsu katolik ya terima kasih ya ini tamu kita udah datang selamat malam Brother centang hijau kok namanya berapa lagi bro ya. apa ya. kabar baik sehat ini kakak nona lagi nggak bisa ikut uh, sinyalnya baik. lagi buruk soalnya kakak nona tidak gitu. nah, apa kalau yeah. dia memang sering melihat setan-setan saya tahu karena dia melihat sering di dalam tubuh orang itu, dia melihat setan ada hantu iblis ya nggak apa-apa lah ahlinya dia dalam soal itu ya terus gini asal ngomong so, aja lu eh kalau ngomong <laughs> jangan <laughs> begitu asal ngomong ya, aja kena... lu siapa yang bilang oh. itu tadi saya pernyataan saya mana mana yang saya mengatakan itu kan kalau ngomong nggak ada dasar kalau ngomong centang kan mengatakan, Enggak, Anda itu menyerang pribadi. Lo lo pakai dasar dong kalau ngomong. Jangan kayak ngomong ngomong preman pasar lo. Dengan tenang menyerang tenangkan pribadi. Di... tenangkan rohmu. Enggak, saya ya. tidak suka preman pasar masuk ke sini. Lo kalau tenangkan ngomong rohmu. berdasar dong. Ya, oke ayo, sudah. Ayo. Iya, iya bicara tadi tapi kan yang kan, tolong kan, yang sopan. Banyak yang setan-setan di dalam. Tadi kamu apa? Lo tadi kan itu berangkat dari Lu, pertanyaan ya sopan. jangan Eh, Jangan lo lepas loh, brother lo Ini teribadi. kita bahas. Kita bahas tadi roh-roh jahat tuh karena pertanyaan ini loh, brother Bukan karena kita mau ini loh. Nih, makanya saya ingetin dulu nih. Ini tolok ukurnya ini loh, chatting ini loh. Om Katsu, saya mau tanya di mana ada youtuber Sofiatul katakan untuk membuat Indonesia mayoritas kids Kristen dilakukan terlebih dahulu cara mengikat roh jahat terkuat di Indonesia. Nah, kalau pendapat saya kan tadi roh jahat itu masih banyak di dalam diri kita pribadi masing-masing. Tujuh itu saya pakai ajarannya Santo Gregorius Agung. Kalau bang Gia, roh jahatnya itu roh perpecahan. Nah, nah ya, sekarang versinya kan. kamu Centang ijo. Oke. Jangan lari ini baik. topiknya justru dari ya, ya. chat ini dulu, brother. Aduh, ulang dulu ke chatnya. Oke, lanjut, lanjut. Baik, baik, baik. Berarti? roh yang masuk dia yang yang denom-denom itu adalah roh gitu termasuk gitu roh itu ya iya saya tanya kepada Anda sekarang tunjukkan pada saya di 33 yang aliran itu mana yang paling benar pakai tolong ya? ukur jangan ngomong kosong <laughs> eh. enggak tunjukkan jangan ketawa tunjukkan pada saya Tolok ukurnya apa 33 aliran itu mana yang paling benar semuanya benar Semuanya benar, berarti kebenaran ya. itu ada banyak. Ada apa apa? Saya begini kebenaran ya. Kebenaran itu satu-satunya, nggak ada banyak. Itu namanya ya, omong kosong, nggak ada dasar. Ya, anda, menurut Enggak, Anda tunjukkan benar? Aja tunjukkan. tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan bahwa itu benar. Tunjukkan mana? Tolok ukur ya, Anda ya. mana? Tunjukkan, tampilkan di layar ini kita saksikan. Sebentar ada yang telepon. Oke, okay, gini. Kamu tampilkan dulu, tunjukkan. Anda mengatakan benar semua. Sekarang tolok ukurnya apa? Ya mereka percaya. Jadi, kalau ngomong di pasaran, ngomong ini semua benar, harus ada dasar. Anda ngomong di sini bukan ngomong kepada orang pasaran dan preman di jalanan. Anda ngomong di ya. sini pakai data. <laughs> Loh Enggak ya, bisa itu mengaku. begitu Anda ngomong nah. Enggak, saya gereja tidak akan mengaku. lari kemana-mana nah, 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 nah. Anda mengatakan nah. semua benar Sekarang saya tuntut Anda Tunjukkan nah, nah, nah. tolok ukurmu nah. Dengarkan, oke okay. Gereja itu, yang ke-33 itu Saya tanya, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Apa yang salah? Hormon juga mengakui Saksi Yehuwa mengakui Advin mengakui Jadi menurut Anda yes. benar? Lalu benar? Menurut anda kalau tiga itu tadi benar nggak? Saya tanya, saya eh. tanya anda jawab dulu. Ketiga yang saya sebutkan mereka itu tahu. apakah benar menurut anda? Karena tadi anda mengatakan 33.000 itu benar. Jadi Mormon, Saksi Yehuwa, Advent itu benar juga. Hmm. Ya kan? Saya belum tahu. Sekarang kalau mereka ya mereka eh, Melatu, jawab dulu dia, dong. Anda itu kalau iya, ngomong iya, iya. itu konsisten dong. Iya, iya. Anda mengatakan iya. 33.000 benar. Jadi Anda mengatakan Advent, Mormon, Saksi Yehuwa benar. Betul. Tapi kadang-kadang ada pernyataan bahwa mereka kadang-kadang tidak ah, tahu yang mana-mana. Tapi, mana -mana tapi. tadi tiga puluh tiga katanya nah. benar. Anda harus punya pendirian. Jangan tapi ya, bang ya. Bang Maaf saya potong. Enggak enggak. Gini, Ini gini, orang bro. diskusi begini nih, orang begini nih, enggak nggak boleh diberi panggung, bro. Ini enggak bisa jawab. Ya, ya. Dia bilang tiga puluh tiga benar semua. Doang. Oke, sekarang saya minta anda tunjukkan pada saya tiga yang saya sebutkan oh. itu bahwa itu benar. Oke, okay. saya jawab. Kamu dengar ya, jangan dipotong ya. Eh uh, mereka apakah mereka jika jika mereka mengaku tu, ini ya, mengaku Tuhan Sekarang saya tanya itu, Anda. Mormon dan Sasi Uwa dan Aven itu benar atau tidak belum dijawab kok. Tadi Anda tidak mengatakan Mormon dan Sasi Uwa ya. Eh Anda bilang 33 benar, 33.000 benar. Gini katanya. gini, Bang Centang Hijau, tadi kan ditanya Bang Gea, 33 ribu benar enggak eh 33 benar semua tidak kata centang hijau benar semua pertanyaan turunannya lanjutannya ya tiga. buktinya mana kan? bahwa 33 tiga -tiga ini benar semua ya jadi itu. begini kalau 33 itu mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu pasti benar mana buktinya apa -apa? mana buktinya Oh ada buktinya kan Anda hanya membuat nah, nanti, pernyataan nanti 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 ini 22 dua -dua diam dulu kita dengarkan Pak Jack ah. dulu saya ah, saya, Jack, saya Jack. tadi tertidur. Aduh, saya marah. Oh iya, nggak apa-apa Pak Jack. Ini justru suara ini membangunkan Pak Jack. <laughs> maaf loh, aduh, <laughs> malah maaf Iya. Ini lagi terjadi ya. pertanyaan gini dari Bang Ghea kan tanya uh, 33 gereja ya Bang Ghea ya. Tadi benar atau 33 tidak? Tiga puluh tiga ribu. Tiga puluh tiga ribu. ribu aliran gereja benar semua atau tidak? ditanggapi Brother Centang Hijau, benar semua ya Bang Centang Hijau, ya, gitu tapi ya. Begini, tapi begini, jika nah. mereka itu eh, berarti. Jangan pakai tapi tapi. Anda sudah menyatakannya, nggak Tidak, usah tapi tapi. Sabar dulu, kita dengar. Sabar, kita dulu. Dengar, sabar dulu, kita dengar dulu. Makanya dari pajak atau dari Pak Centang Hijau. pajak mau bicara atau Pak Centang Hijau? Nah, Pak, Pak Centang, Pak Centang. Kita dengar Pak Centang Pak. dulu. Alon-alon ya. saja itu ya. Alon-alon saja keluarga, Bang ya. ya. Sabar. Gini. Ya saya juga ya. Mungkin tadi mengatakan tiga tiga itu, jadi menurut saya, menurut saya, maksud itu ke tiga tiga itu ya, dalam hati saya mereka mengakui sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat. Ah, itu maksud saya segitu ya. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya itu tidak termasuk menurut saya. Itu saya simpel kan? Ya, ya. Okay. Ah, pertanyaan lanjutan nah, saya tadi, Pak Jack, belum dijawab. Berarti Apa Mormon, itu? Saksi Yehuwa, dan Advent itu juga termasuk benar menurut aliranmu? Centang hijau. Silakan jika mereka mengakui Tuhan enggak, Yesus. Enggak, jawab dulu, itu. jawab, jawab, supaya saya mengerti bahwa aliranmu mengakui mereka benar, Saksi Yehuwa, Mormon, Advent. Apakah itu alirannya benar menurut centang hijau? Sudah kau katakan kalau mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Okay, Oke, berarti itu. Anda mengakui tiga aliran itu ya? Karena mereka juga mengakui Tuhan Yesus juruselamat mereka. Ya, Oke okay, ya, setuju ya? ya. Kenapa? Memang ya? Enggak, setuju ya? Ya udah, udah Setelah nanti jauh, kita coba jatanya. dengar tanggapan ya, dari namanya, Pak Cek dulu. Tuh. Betul, kalau mereka mengikuti Tuhan. Ya, Jangan kayak ular muter-muter. aku konsisten. Kalau mereka mengikuti Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Oke. Okay. Juru juru Sekarang buktikan pada saya, sasi Yehuwa, Mormon, dan Advent mengakui Yesus Tuhan dan juruselamat. Saksi Yehova tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tadi katanya Anda mengatakan 33 ribu benar. Nah, tadi Gimana, gimana aku suruh sih? 33 sih? ribu termasuk saksi Yehova Mormon Advent. Ada Anda itu tadi, ngomongnya berbalik. salah kata saja, salah kata ya. Salah. Enggak, ya, salah kata, kata itu ya. Anda mengatakan 33.000 berarti <laughs> di dalamnya itu ada aliran-aliran tadi yang saya sebut jadi tunjukkan pada saya bahwa mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tiga puluh tiga pas atau Sampai ada lebih Jawaban pernyataan anda. Bang Syarif sudah diam dulu. Biar Pak Jaka bicara. Saya mau dulu. Saya mohon. Ya. Jadi begini. ya centang ya, hijau bagus. Jadi saya percaya centang hijau itu niatnya baik. Sama seperti jangan kan saudara-saudara kita yang lain yang Ortodoks, Islam, Hindu, Orang ateis saja itu mengkritik gereja. Itu juga kadang-kadang niatnya baik. Hanya saja pemahaman yang mungkin agak keliru. Nah, contoh misalnya centang hijau bilang. Yang benar itu kalau orang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang benar. Itu betul. Tapi sebagian centang hijau. Baru sebagian benar. Tidak semuanya. Nah, misalnya kalau pertanyaan sederhana misalnya aku katakan kalau mengakui Tuhan dan Juru Selamat itu benar sekarang kalau kita lihat misalnya dari mulai dari zaman awal memang itu apakah hanya itu parameter kebenaran sebagai seorang Kristen aku akan lihat dari sejarah misalnya dari konsili-konsili aku akan lihat bahwa ternyata lebih dari itu ya kamu boleh kutip siapa kita bisa bicara panjang lebar tadi saya kutip misalnya Santo Agustinus dia katakan barang siapa yang tidak bersatu di dalam gereja yang katolik itu yang kau ada ada Tuhan ada yang kau katakan Tuhan ada haleluya ada bahkan mati sekalipun tapi tidak ada keselamatan nah, jadi kita lihat dalam perkembangan sejarah kekristenan mengakui Yesus saja itu belum cukup masih banyak banyak hal lain. Kenapa? Karena Yesus memang mengajarkan banyak hal, bukan hanya bila yang penting mengakui Yesus. Oh no. Uh, jadi uh, terlihat ada banyak sekali yang uh, harus kita uh, apa lihat dalam konteks keseluruhan sejarah itu. Uh, begitu dulu tentang hijau. Mungkin ada tanggapan kita. Omong santai, -santai. silahkan. Oke. Okay, terima ya, kasih ya, Pak. Silakan, silakan. Pak ya, Oke. Okay. Ya itu dasarnya ya dasarnya ya, ya. jika jika uh, apa denom itu ya saya saya sih uh, tidak mau menghakimi ya jika denom itu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya ya benar. itu benar. sudah pasti benar <laughs> ya benar itu awalnya Aami. itu benar Ibu. itu sudah benar Ya maksudnya, tapi kebenaran yang seperti itu kan menurut centang hijau kan, tapi tidak begitu menurut sejarah gereja kan begitu. Begini saya. Pak Jek, Pak Jek, saya tambahkan lagi. Ada pendeta namanya Henry Tandianta, berarti dia masuk di dalamnya dia benar menurut centang hijau. Padahal Henry Tandianta mengatakan tidak perlu doa Bapak kami. Sekarang saya tanya, gerejanya centang hijau masih mendoakan Bapak kami enggak? Masih lah. Bapak, kami. aku tiap hari berdoa Bapak. Berarti, kami. Berarti Anda menyetujui Henry Tandianta Tan juga ya? Berarti Anda berdiri di dua kaki. Standar ganda Anda. Loh. Kan Henry Tandianta mengatakan Yesus Tuhan Juru Selamat juga. Bagaimana Siapa menurut Anda soal pendeta Henry Tandianta mengatakan Bapak kami tidak perlu didoakan. Tapi dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Gimana menurut Anda? Sebentar. Itu perkataan pribadi atau dia perkataan organisasinya? Lah, tadi katanya alirannya 33 Benar, semua berarti kan? Heri Dianta punya gereja, namanya Gereja Ala Esa, dan dia oh. mengatakan, "Bapak kami tidak perlu didoakan, jadi Anda mengakui juga itu benar." Enggak, bukan masa begini. Eh, okay. uh, saya mengerti centang, dan degia contoh, saya ambil contoh langsung dari degias itu. Iya. Misalnya, Pak Hendy Tan, mungkin dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi, kan dia menolak doa Bapak kami. Lihat, kalau engkau menggunakan parameter tadi tentang hijau, engkau lihat nanti, akhirnya agak uh, ada sedikit pertentangan, kan? Berarti parameter iya. bahwa kebenaran itu hanya kalau dia mengakui Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang benar. Nah, sekarang engkau lihat, bahkan seorang yang Tan yang paling dekat dengan kita saja sudah mulai tolak kiri kanan berarti masih ada banyak hal lain selain kalimat itu nah, bagaimana menurut centang hijau ya coba berada centang hijau jadi maksudnya kita pak bang gea dan pak jack yang bro centang hijau bilang percaya kepada yesus kristus itu baru satu poin belum ya, final masih ya ada poin-poin nah. lain yang harus dijalankan Ya, karena Tuhan itu tuh, kan, tuh, mengajarkan banyak sekali. Bukan hanya itu. Nanti kalau, bilang, kalau begitu hanya bilang Tuhan jurus lama. Bagaimana dengan pembaptisan? Bagaimana soal kebenaran? Bagaimana soal pemimpin? Bagaimana suksesi apostolik? Kan banyak sekali. Kan baru sebagian. Nah, itu. Nah, dalam konteks ajaran keseluruhan kalau gereja katolik berpikir begini. Selama engkau tidak mengerti ya Tuhan pasti akan menghakimi sesuai dengan kemampuan berpikirmu. Jadi macam engkau, cara berpikirmu tentang hijau. Karena engkau menjadikan parameter dirimu. Engkau, engkau menjadikan kesimpulan asumsimu sebagai patokan kebenaran. Para kebenaran tidak begitu. Kan ke, kita lihat keseluruhan sejarah gereja mulai konsili konsili itu, Mereka tidak bilang begitu bahkan dia dari konsili itu dan lain-lain itu aku percaya akan apa pengen semua itu namanya itu doa aku percaya itu aku percaya gereja katolik eh, yang satu kudus katolik dan apostolik nah, itu beberapa hal itu berarti yang mau buang semua nah, lihat jadi ada banyak sekali bukan hanya kalimat yang bilang yang penting percaya Yesus Tuhan jurus selamat. selesai yang seperti itu adalah promosi dari saudara-saudara kita ya biasanya Pentakosta ya mohon maaf saudara-saudara Pentakosta itu dari abad ke-19 itu barusan saja tapi sebelum sebelumnya belum ada prinsip seperti itu tapi saya mau cepat-cepat langsung menghakimi Eko kita dialog secara baik-baik saja bagaimana cinta hijau silakan ya Pak Majek begini ya jadi itu dasarnya ya saya mengatakan ya seperti tadi, ya kalau bilang paman Jack belum cukup, ya berarti tolong dijelaskan apanya yang belum cukup itu, ya seperti itu. Terus begini sebentar, uh, ini berbeda pendapat nggak masalah toh? Jangan. Nggak masalah, nggak masalah sama sekali okay. Baik ya kita menghargai beda pendapat ya. Uh, itu itu pendapat saya, ya. kalau ya. itu dasarnya ya tentang tentang dia punya apa itu pengajaran e, berikutnya ya itu berarti kalau sudah e, di luar dari di luar dari e, apa ya menurut menurut saya itu ada yang menyimpang mungkin itu pribadinya atau apa tetapi kalau kalau umatnya mengakui ya bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat saya dan mereka taat segala perintah-perintah itu pasti benar. Taat taat perintah apa? Taat perintahnya Yesus. Kan ini kan uh, dia bergereja terus dia um, jemaat ini kan membaca Alkitab nih, membaca. Uh -huh. Jika dia melakukan taat uh, kepada perintah Tuhan yang di Alkitab itu, uh -huh. siapanya memb membantah itu pasti selamat uh -huh. dong. Karena keselamatan yeah. itu masing-masing loh. Keselamatan uh -huh. itu Anda tanggung masing-masing. Bukan keselamatan ya. di gereja-gereja itu, tidak. Hmm. Siapa bilang oh, keselamatan ditanggung oleh kelompok-kelompok? Keselamatan itu Anda yang tanggung sendiri nantinya, pribadi-pribadi, tapi begini, cendah hijau. Halo, halo, cendah hijau, iya, silakan, Pak. Ya, Centang hijau dipanggil. Ya. Ah, nah, jadi begini, hijau. nah, ini sudah bagus. Saya senang karena sudah menambahkan satu kalimat berikutnya. Tadi kan bilang, yang kebelah yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tapi kemudian yang berikutnya itu engkau sudah tambahkan. Dan mematuhi perintah-perintahnya. Ya kan? Betul? Betul sudah? sekali. Ah, Betul. ya. Jadi kalian lihat kalimat, kalimat itu kan tambahan. Tapi kalian lihat kalimat tambahan itu besar sekali pengaruhnya. Mengikuti perintah-perintahnya. Nah sekarang kita analisa sudah. Ah, mana saja perintah-perintah Yesus itu ah, itu itu yang kita mau ngomong banyaknya di situ contoh misalnya suksesi apostolik sebentar di Alkitab perintahnya Yesus ya dalam Matius ah. 3 hukum utung, hukum utama dan hukum ter, apa itu hukum kasih itu perintah yang paling utama Oke okay. bagus Pak ya satu apalagi masih ada masih banyak tapi itu ah, hukum ada. yang paling utama loh dan terutama ya ya tentu saja ya, pertama dan utama tapi kan kau tahu Tuhan perintah pasti bukan ya yang itu boleh ya yang itu enggak usah itu engkau boleh buat, buat. kita mesti cek baik-baik apa itu itu sifatnya relatif atau absolut misalnya pembaptisan apakah itu termasuk perintah pembaptisan ya termasuk perintah dalam mati, haid, apa, mati. Matius 16 ayat 18 kalau nggak salah ya. ya perintah. Ya, itu, jadi, itu. Jadi, jadi, jadi saya senang yang kau lihat. Eh, tapi intinya begini. Tadi yang sudah menambahkan kalimatnya itu. Jadi pertama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat titik. Tapi kemudian tambah, matuhi perintah yang ketambah begini, mematuhi perintah-perintahnya. Yang di dalam kalimat yang sederhana itu mematuhi perintah-perintah Yesus itu banyak sekali. Jadi kau lihat nah, sekarang yang kita mau ngomong itu ya perintah-perintahnya apa? Contohnya kalau kita lihat tadi surat pembaptisan, tetapi juga soal suksesi apostoli, soal pengakuan, soal macam-macam. Kita bisa ngomong itu bisa berhari-hari. Ya, semua yang ada di dalam kekatolikan itu yang masuk di dalam perintah-perintahnya. Dan Baik, Pak, dari saya selesai sebentar. Oh. Pak Jack mengakui enggak keselamatan itu ditanggung oleh pribadi-pribadi atau kelompok atau denominasi atau yang lain Pak Jack? mau tanya dulu supaya kita sama dulu. Iya ya, maksudnya sekarang coba kau, kau coba kau mengerti betul kalimat keselamatan itu ditanggung. Kau, kau mengerti kalimatmu itu, itu maksudnya apa tuh? Iya, maksudnya e, kalau saya menurut saya keselamatan itu ditanggung oleh saya sendiri nantinya. Bukan ditanggung nah, coba, oleh en, engkau, engkau mengerti kalimatmu itu apa maksud kalimat itu tidak ada maknanya. Kalimat, keselamatan itu ditanggung oleh masing-masing orang. Kau, kau mengerti kalimatmu itu apa isi dia kalimatmu itu? boleh saya tanggapi Pak Jek? Jadi, ya. menurut Enggak, jangan dulu justru kita lihat penalaran dia dulu kalau menurut saya memang. Iya, saya But... coba nalar ya omongan dia. Ya. Tadi mengenai okay. baptisan katanya itu perintah Tuhan. Tapi ada yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Apakah itu juga ajarannya benar, centang Hijau? Nah, ini ya. Coba jadi ada dua formula baptis. Nah, menarik ini kata-kata ini. Nah, formula baptis, baptis saya tanya. Saya tanya bukan 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 itu yang maksud saya. Anda harus mengatakan bahwa itu benar juga. Ah, ya, mana? Enak, ya. engkau sudah lari ke sana kemari dulu, dulu. Saya, saya tidak punya banyak waktu tapi izinkan saya hanya sekedar dialog saja ya. Ini bukan berdebatan ya, ya. Nanti baru kamu ngomong banyak, banyak lebih saya. Ini saya saya ini isi waktu sebentar saja ini ya. Ini ya, ya. Jadi, iya ya, centang hijau buka aja lah kita ngobrol-ngobrol santai -ngobrol saja centang hijau buka lah. on saja itu kamera mu eh, namanya ya. mic mu nah, buka aja buka aja nggak apa-apa brother ya, jadi begini contoh kalimatmu itu misalnya tiap orang menanggung keselamatan jadi kalimat itu kan kamu ngerti itu tidak cocok itu itu nonset bukan menanggung kita kalimat itu <laughs> <laughs> kita menerima keselamatan bisa menanggung dosa ya tapi keselamatan menanggung keselamatan apa maksudnya kan kayak gitu maksud saya tapi uh, sudahlah uh, sekarang saya kira kalimat itu mungkin tidak masuk akal. tapi sekarang kita mengomong soal perintah Yesus begini nah, sekarang, Pak. Pak ya. Ya. ya ya saya mengutip uh, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 mengenai pertandingan iman Rasul Paulus saja mengatakan pertandingan iman Ya sampai sel sampai selesai garis finish berarti itu dia uh, meng mengatakan keselamatan ini ya atau ini dia melakukan seperti itu. Maaf, ya, brother ayatnya uh, boleh brother sebut lengkap sekalian saya tampilin ya. di layar makasih. Jadi kita sama-sama lihat. Tapi, gitu. tapi, tapi. saya mengerti betul. Jadi kita lihat kamu lihat. Berarti kita harus kita harus bekerja untuk keselamatan kan? praktik Paulus kan. Berarti berarti, berarti gagal dong kalau begitu. Ah, jadi, ah, jadi kamu so harus nah. konsisten. Solafide berarti tidak benar. Halo semua. Shalom. Halo. Nah, Shalom, nah, Shalom. Apa -apa? Shalom. Shalom. Oh. Wah, ada centang hijau. Ini yang damai kasih yang channel ya? Betul sekali. <laughs> senang ya. Lagi bahas apa sih kok seru banget sampai kayak gitu tuh sama Pak Jack lagi bahas apa? Ya ini kan Pak Jack dari Flores ya aku juga dari NTT jadi biasa lah biasa bahasanya tegang dengan ini santai saja tapi oh. tidak seperti itu. <laughs> budaya, ya, budaya ya. Saya kira hmm. enggak tegang lah, saya tekan santai-santai. Iya, iya. Coba-coba aku menanya nih sama Kak Centang Biru atau Damai Kasihan Channel. Sebenarnya ya. uh, yang nggak ngaku Yesus Tuhan dan Kristus itu siapa sih? Ya nggak nggak ngaku. Ya banyak ya, lah. Iya. Kristus ya. dan Juruselamat itu siapa sih? Loh, banyak kan. Seperti RT sebelah. tetangga sebelah kita tidak mengakui. Hah. Uh. Yaudah, ya udah, berarti berarti yang kita lagi bahas ini dengan orang yang siapa nih? Dengan yang orang ngakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat atau siapa? Saya, iya. Ya. Pak Jack juga. Ya, iya, pasti. Nah, berarti di sini sama-sama me mengenal bahkan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita ya. Ya, hmm. jadi kalau untuk dibahas terus-menerus, apakah itu make sense di sini? Tanya-tanya oh, aja adminnya, hmm. make sense ya. Ini kan lagi bahas uh, tentang konsili uh, nih, teman uh, uh. kan. Bahasa konsilinya tadi sesuai yang dipaparkan oleh Katsu. Apa yang menurut Kak Damai Kasan Channel atau Kak Centang Hijau ini mengganjal dan membuat kita berpikiran gitu, loh, kok di konsili pun masih ada kayak gini? Itu sebenarnya kenapa sih, apa yang dihadapi gereja sebenarnya pada saat itu? Kalau misalkan kita merujuk pada eh, gereja Katolik, itu udah nggak benar. Tuhan tidak Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk membuat gereja Katolik. Tuhan Yesus nggak nyuruh bikin gereja Ortodoks. Tuhan Yesus nggak nyuruh kita untuk bikin gereja Lutheran. Betul. Memang nggak nyuruh sih. Tapi ada alasan kenapa itu bisa ada. Nah itu kita bahas nih di sini. Kalau cuman kita bahas mengenai Tuhan Yesus Kristus, yang penting kita mengakui Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat. Kemudian lakukan perintah-perintahnya. Setan pun percaya. Percaya. Mengakui tapi tidak mengikuti. Ya iya salah. Ya setan kan. Kita bukan setan loh Kak Jadi setan saya ngomong Nah, setan pun percaya gitu loh. Tapi dia tidak mengikuti perintahnya. Nah, gitu itulah maksudnya hmm. jadi brother centang hijau nangkap nggak di sini maksud kakak Nona jadi percaya saja tidak cukup dalam hal ini brotherku centang hijau masih harus ada hal lainnya nah ini iya. titik berangkat kita tadi di ayat ini loh brother coba brother jelaskan ya, saya, kalau buka, buka kalau buka memang aja. Tuhan Yesus buka, tidak memiliki buka, buka, buka maksud buka aja. nah ini dulu. Coba brother jelaskan kenapa Tuhan Yesus sendiri mendoakan Rasul Petrus. Ini Tuhan Yesus sendiri mendoakan Rasul Petrus agar iman Rasul Petrus jangan gugur. Karena apa? Dia harus menguatkan iman saudara-saudaranya. Nah, coba brother centang hijau gimana jelaskan ini ayat Ya, apa salahnya kalau nah. eh, Rasul Petrus mendoakan eh, didoakan apa? bukan mendoakan loh. Ya, apa salahnya? Enggak, nggak ada masalah kan. Nah. Ini ceritanya ketika tidak, Yesus berdoa ya, hendak mau iya. ditangkap gitu ya. Hmm. Nah, Lanjut. memang tidak tidak memang tidak jadi masalah tapi brother, tapi kita perlu belajar kenapa Yesus memperlakukan orang ini khusus kan? Tugas perutusan dia apa sih nanti di dunia? Kenapa sampai dia didoakan secara khusus begini? Kalau Yesus tidak memiliki maksud, tentu tidak dia akan dia doakan. Ah, bapak-bapak ini, saya tidak tahu kita sudah sampai di mana, tapi sebenarnya itu bagus. Saya senang dengan centang hijau ini. Dia ah. bertanya-tanya, ini membuat kita tertantang untuk menjawab dengan baik ini saya lihat apa yang dikatakan John Calvin itu terbagus itu, uh -huh. itu jelaskan apa yeah. saja perintah Yesus y Yusuf sini tadi saya kembali uh, dulu okay. kepada Lanjut. asumsi dahulu dah, dah, kita tentang hijau parameter kebenaran menurutnya yaitu okay, itu okay. kan baru menurutnya. kita bahkan bisa menggugat di menurut klaimnya itu tapi sudahlah kita kita jangan dulu sampai ke situ tadi Ya, nah, itu ada ada ayat dua puluh 24 kan itu. Bisa saya katakan begitu sama aja. Saya kan seperti itu. Ya, intinya begini bahwa percaya kepada Tuhan dan menjalankan perintah perintahnya Itu yang sekarang kita mau numerasikan, membuat list apa saja perintah Yesus itu. Bisa okay, mana okay. di Alkitab? Kan seperti itu toh. Nah, sekarang Bisa kan bantu catat. Oke, sebutin centang hijau, saya catat. Uh, tadi sudah oh, saya katakan. Kalau nggak salah, Markus 32 itu tentang hukum kasih. Itu uh, pertama, misalnya kita buat contoh yang sederhana saja, ya. ya iya. Misal pembaptisan, pembaptisan perintah, perintah Yesus supaya membaptis itu juga termasuk perintah Tuhan Yesus Betul turut itu ya betul Aha. apakah perintah untuk mengaku kepada pastor itu atau, atau kepada para rasul dan pengganti penggantinya itu termasuk perintah Yesus juga apa tidak itu mengaku apa mengaku saya dosa tahu, Pak, mengaku Pak, dosa Iya. saya tahu pertanyaan nanti kemana jadi jadi ya, kalau berbeda nggak apa, apa ya Aha kita ya saya, engkau, ngerti. jadi contoh yang seperti saya tidak sedang politik macam-macam ini kita dialog agama antar sesama saudara jadi kita omong yang saya tidak perlu mau politik macam-macam ini kan referensi saya kan nanti kepada Yohanes bab berapa itu coba cek itu 20 ayat 19 saya kira ya bahwa kalau apa mengampuni dosa orang dosa diampuni kalau katakan dosa yang masih ada tetap ada dosa tetap ada yang seperti itu apa kepenentanya 20.23 ya? 20.23, Apakah itu perintah Yesus juga? Cinta ya hijau. iya. Ah, Perkataan Yesus Perkataan ah, iya. Yesus itu ada perintahnya. Iya ya. Terjadi ya. ya. jadi, ya. jadi ada. posisi ya, jadi posisi sama. Jadi misalnya membaptis itu perintah Yesus kepada para rasul, tapi para rasul bukan yang berhenti pada mereka saja. Setelah mereka mati, mereka teruskan perintah itu kepada pengganti penggantinya yang sama dengan perintah untuk mengampuni dosa itu setelah mereka mati mereka juga teruskan kepada yang lain kepada pengganti pengganti mengaku dosa begitu pula dengan perintah termasuk yang uh, soal uh, apa namanya uh, menguduskan orang untuk menjadi uh, apa namanya itu menjadi pastor menjadi pengganti pengganti mereka itu kan termasuk perintah Yesus kan <sih regulation> ya mengenai itu apa apa tadi bilang ulang pak jek maksudnya termasuk perintah untuk mengurapi orang-orang yang akan menduduki posisi sebagai pengganti mereka itu juga termasuk perintah Yesus melalui pak pak jek bisa sebutkan ayatnya saya mungkin saya awam ini mungkin pak jek bisa sebutkan ayatnya di timotius toh coba buka bro timotius berapa just... <tipkan librame> menimu... <languages> Tadi tentang apa centang hijau sebentar. Tadi Vortec. saya lagi ya. enggak enggak, enggak. Tadi pajak ngomong apa tentang terakhir nanti saya bukain ayatnya. Maksudnya. Sukses, -ap apostolic sukses sebentar. apostolik <tipkan sims> sukses <ơi> suksesi apostolik. Iya ya. Yeah, yeah. Sukses ambo no katolik anses. Oke. Okay. Beres. <tipkan> iya, iya. <laughs> ya, oke. Nah, sekarang perintah Yesus, tahu aja nih. Kita A2 dua temteus. baca Dua ayat dua ya. When you have heard from me before men of oh, sebentar, mana? sebentar, Indonesia Bukan, aja, <laughs> bukan. <laughs> tapi tenang, banyak. tenang ini ayatnya saya udah dapat. Sabar, bro, centang hijau. Ya. Saya berusaha baca. secepat mungkin. Sabar, <laughs> Aduh, sabar, brother. Koneksi saya ini dari tadi naik turun. Masalahnya bukan saya gak mau cepat-cepat. Nanti udah tampil iya. belum? Sabar, brother. Tuh, ah, tenang. Saya berusaha memfasilitasi bisa biar bisa diskusinya enak. tentu. sabar, okay. sabar nih. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Itu nah. apa tadi? Itu ayatnya cok di satu Timotius berapa? Ini dua Timotius dua ayat dua nih, brother tuh kan tampil di layar ya. makanya saya bingung. Enggak mata saya kecil bro. Eh oh. mata saya kecil. Tunggu tunggu <laughs> saya gedein, sabar sabar tenang sabar ya. brother. Nah udah cukup. Sebentar. Ya. Pernah ada ayat lain yang lebih bagus coba mana? Itu? Coba tentang apa -apa. Ya sabar nanti kalau ketemu lagi saya angkat nah. lagi. bahasa orang menbar 1 Korintus 11 ayat 2 sebentar 1 Korintus 11 ayat 2 Yushi itu bagus cara kerjanya Si si hijau ini Membuat kita ini Dipaksa untuk harus hafal Ayat-ayat <laughs> Intinya kan mana itu Tentang penumpangan tangan itu <laughs> Karena nasihat Paulus Supaya jangan cepat-cepat Menumpangkan tangan Supaya Timotius jangan cepat menumpangkan tangan Kepada orang yang akan menjadi Penggantinya Apakah tentang itu Centang hijau. masih ingat hal-hal itu Oh nah, coba aja dibuka aja boleh saya bantu kebetulan ya, saya silakan. agak sedikit hafal ayat kalau kalau ah, ya, dia ayat, kalau nanya ayat aja, kasih tahu ayat tuh Ya oke okay. uh, silakan buka 1 Timotius 2 ayat 5 Oh iya 1 Timotius deh oke okay. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10 Ibrani 5 ayat 1 10. Sebentar, Ibrani 5. Nih. Setiap, uh, sebab setiap imam besar, ini yang Ibrani dulu. Ya, silakan. Uh, Ibrani 5 ayat 1 10 ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya Anakku Engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekali ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan peraturan Melki Sedek. Oke. Okay. Terus selanjutnya mana lagi Bang Gia? Oke, okay. uh, sebentar saya sebut lagi ya. Iya. Yeah. Um, tadi Ibrani 5 yang dibaca itu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, kemudian, kemudian dulu yeah, kita Yohanes 22. Iya, kita dua 22 sampai 23. Yohanes terlalu banyak ya, kita kasih dulu. Ini Ibrani dulu. Apakah ini? Eh, jangan terlalu banyak lah. Nah, tadi, anda tadi Anda Anda banyak memberikan memberikan ngomong. Sekarang juga banyak kami berikan. Artinya begini, kita tidak perlu semua. Intinya begini tentang hijau bahwa ada banyak perintah Tuhan Yesus itu. Jadi tadi satu pembaptisan yang kemudian pengakuan dosa yang kemudian ini penumpangan tangan. Kita percaya semua itu, betul kan tentang hijau? Centang hijau. Cintang. Saudara centang hijau. Kau kan? Nah ini kalau yang uh, penumpangan tangan. Ini ayatnya. Terserah -ter -ter tinggal bro centang hijau pilih mau yang mana. Pakai yang mana. Halo. Ini tentang penumpangan tangan. Ya, intinya maksud saya. Ada banyak sekali perintah Tuhan Yesus. Jadi bukan. Bukan satu, tapi banyak Selain dibaptis Tetapi juga Mengaku dosa kepada Para rasul dan orang-orang Yang menjadi wakilnya, orang yang menjadi penerusnya ya, Kita omong soal Ini Mengaku dosa Bilang kepada dia. para <laughs> Aduh, tunggu-tunggu ada... tunggu. Itu dia muncul lagi Centang hijau Aduh, centang hijau, centang hijau Ayo, udah Lanjut Pak Jack, dia udah naik lagi nih ya. Ya, artinya kan ada banyak toh ayatnya. Maksudnya ada banyak perintah Yesus. Kita kita percaya itu toh. Atau bagaimana, Cendah hijau? Ayat Ibrani ini maksudnya bagaimana nih? Kita bahas dulu ayat Ibrani ini. Ini Yesus hmm. sebagai imam besar maksudnya apa bukannya itu imam besar ya? Yesus memang imam besar nanti di uh, yang kekal, berarti di nanti Yesus juga uh, di di surga Imam besar juga ini kan abadi ini kata Inga. ini. inti kan alusi untuk berbicara soal uh, peran imam untuk pengudusan orang, tapi kan nanti uh, ada kaitannya dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh mati eh, Timotius kepada orang-orang yang dia percayakan juga Timotius sendiri menerima penumpangan tangan dari Paulus. Engkau tahu itu toh kan Paulus yang menumpangkan tangan kepada Timotius sebagai penggantinya. Kemudian Timoteus juga uh, menumpangkan tangan kepada orang-orang yang akan menggantinya. Jadi ada ada penumpangan tangan itu yang namanya suksesi atau penerusan kerasulan yang itu engkau percaya itu. Itu perintah Yesus juga. Halo? Iya, Boga, silakan, silakan, silakan. Yang penumpangan tangan itu, penumpangan tangan itu oleh Paulus kepada Timoteus dan oleh Timoteus kepada penggantinya itu juga kita yakin sebagai orang Kristen kita percaya bahwa itu juga perintah Yesus. Betul toh itu? Sebentar, lebih bagus kita lihat ayatnya Pak. sedikit saya baca ini, kita gak lari-lari Pak. Saya buka aja ayatnya. Kalau Coba kita tahu betapa ayat itu Pak. Maksudnya apa ayat itu Pak? Kalau Bapak ngomong begitu ya kan kurang kurang apa? Kita kan lihat ayatnya dulu. Ayatnya berbicara apa Pak? Ah, bagus juga ya. umat, sebentar. Ini penumpangan tangan sidang penatua Pak. Jack di layar. Oke oke. Okay, Ini ayatnya nih centang hijau. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Contoh misalnya seperti itu. Jadi ada, ada kegiatan penumpangan tangan itu itu harus ada ritus resminya harus ada penumpangan tangan yang itu juga kita yakin sebagai perintah Yesus juga kan jadi bukan soal percaya kepada Yesus saja titik no masih ada banyak hal lain jadi yang kepercaya juga itu termasuk perintah Yesus melalui Paulus atau yang kau tidak percaya itu penumpangan tangan oleh Rasul Paulus ini tujuannya apa Pak Pak Jack? Bukan soal tujuan apa dulu, tapi apakah itu termasuk perintah Yesus apa tidak itu? Tidak kita tidak bicara itu kita kan bicara kontennya Rasul Paulus. Ini ini tujuan penumpangan tangan untuk apa nih? Belum sebelum sampai kepada bicara tujuan apakah itu yang dilakukan Paulus itu kita yakin sebagai juga mewakili Kristus? Ya, kalau kalau kan Rasul Paulus kan di di, di apa? Ilham juga oleh Kristus. Jadi ah, ya itu Nah, itu tadi makanya berarti yang seperti ini juga berarti perintah Yesus juga dikatakan. Kita sepakat atau ya, di... seperti ini. Iya, silakan ah. saja jelas ayat ini. Nah, sekarang artinya kalau kita hanya baca saja ayat begini, kita bisa punya seribu satu macam tafsiran. Tapi nanti hmm. karena sejak mereka setelah selesai zaman Alkitab, bukan semua orang Kristen langsung meninggal semua. No, mereka masih banyak. Kok nah kita bisa lihat dalam sejarah gereja mudah sekali kita tinggal ketika internet zaman sekarang kan mudah sekali bagaimana mereka berbicara soal itu nah sekarang kan saya bisa tunjukkan Entah. data begitu Bang pak Jack apakah ini membicara tentang keselamatan uh, uh, kan namanya perintah iya sebentar kan namanya perintah Yesus toh iya apakah kalau kita melawan perintah Yesus apakah itu kan apa tidak berpengaruh terhadap keselamatan Ya, in, tujuan Paulus apa dulu Pak ini, Jack? Ya, itu kan untuk menjadi imam toh, itu untuk menjadi apa nama sarana untuk keselamatan toh. Tujuannya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada umat. Ya kan sebagai apa namanya sebagai rasul, dia memandatkannya kepada Timoteus. Nah, sekarang kalau kita mau tahu tentang ini-ini apa semuanya itu, nah sekarang kita kan bisa dengar pendapat dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Kan saya bisa tunjuk nanti Paus Clement yang pertama yang hidup di tahun 80. Oh, hierarki. Ya itu tadi ya. Nanti kalau saya langsung bilang Tepuk. bukan soal hierarki, bukan, bukan hierarki. Iya, tapi aku penyupan, tahu tujuan ke, ke hierarki. Saya sudah tahu orangnya kemana. Uh, saya punya hierarki dalam Alkitab itu dalam satu Korintus 11 ayat, ayat 3 itulah hierarki yang sebenarnya. Ah. Ini hierarki yang sebenarnya. Iya, ah. satu Korintus 11 3. Ini kan sudah saya tampilkan. Ah. Ya, jadi ya, hanya itu sudah. Ini, benar. ini, ini aja. Buka 1 Korintus 11 3. Ya, ini sudah. Ada. Lihat di layar dong. Oke, okay, ini, Sudah lihat. kan? Ya, ini aja. Oh, ini ya aja. Ini aja. Iya. Hmm. Udahlah centang hijau itu banyak belajar aja dulu ngomong aja nggak jelas. Nanggapi dapak aja apa, enggak beres. Apa. Apa. nggak beres. apa-apa. apa-apa. Oh kita dialog nah, begini, begini centang hijau. Boleh. Jangan yang... Panik, yang dia. Begini centang hijau. Engkau percaya yang itu, itu kan salah satu poin. Tapi bukan berarti kita meniadakan poin yang lain tuh. Karena ada banyak perintah Yesus. Kita percaya begitu tuh. Jadi kalau engkau tentu itu itu kalau saya langsung saya tidak mau mengganggu gugat klaimmu saya kan bisa saya bilang klaim itu kan menurutmu tapi apakah itu yang dipercaya gereja kan gitu toh Yang kamu ngerti logikanya? ya, ya saya tahu ya, maksudnya Iya, itu arahnya pak begini. Ya, arah arah saya itu biar begini, saya langsung potong langsung di intinya. Ketika engkau mengatakan saya percaya, saya percaya ini saya, itu kan pakai sayanya tapi kan saya juga, ya. saya, maksudnya si centang hijau, saya kan sebagai pajak saya juga bisa menilai-nilai. Ah, saya mau yang ini, saya mau yang itu. Tapi itu kan saya, saya menjadikan diri saya sebagai patokan kebenaran. Tapi yang benar itu bukan begitu. Kita mau tanya apa yang dipercaya gereja, kan begitu toh. Ini kitab suci ini kan tulisan gereja. Orang-orang yang yang hidup tentang yang hidup dengan Yesus, Ya, para rasul tetapi juga murid-murid mereka yang tulis. Nah, sekarang apa yang mereka mengerti? Selain di kitab suci kita bisa tahu kisahnya dari orang-orang yang hidup bersama dengan para rasul. Saya bilang, saya, saya bisa tunjukkan. Paus klemen yang pertama hidup tahun 80. Nah, itu kan mereka hidup mati sama-sama dengan para rasul. Mereka berbicara tentang suksesi apostolik tadi. Jadi kita lihat ayat yang itu Oke, tetapi ada ayat lain yang menekankan tentang suksesi apostolik. Dan engkau percaya tentang tadi ayat tentang penumpangan tangan sebagai syarat untuk suksesi apostolik? Dan itu kita anggap sebagai perintah Tuhan Yesus melalui Paulus? Tentang. Halo. Ya? Iya, maksudnya ya. Itu, itu Pak, ya. Yes. Uh, begini, kita kan bisa tafsir ayat masing-masing ya. Kalau saya bisa tafsir beda ayat itu. Jadi ini kan ya, tafsir sekarang. kan tafsir. Jadi okay. menurut saya itu bukan untuk membawa keselamatan, Pak, ya. Kalau ya. membawa keselamatan oh. itu apa sih keselamatan itu? Jadi Masih. jadi kitab suci kitab suci kalau tidak sesuai dengan pendapat Anda isinya, maka tidak membawa keselamatan. Benar? Oh. Bukan. Ayat itu kan Anda tafsir bisa <tuh> Jadi ayat berbeda, itu tidak bro. membawa keselamatan. Kenapa tidak dibuang di kitab sucimu? Bu, nah. eh, Bukan gitu, Bang. Bu, kalau ngomong itu yang benar dong. Konsisten <tuh> dong. <tuh> sabar, sabar, Bang <tuh> ya. Sekarang kita dengar bukan dulu pendapat dari Aldo kalau gantian dia. kalau ngomong, Bro. Aldo, ini Aldo. Konsisten Hanya. kalau ngomong. Justru, dia bilang justru itu tidak membawa keselamatan. Sekarang saya tanya pada Anda, kenapa di kitab sucimu enggak dibuang? Itu Bang uji kayak itu juga menguji ketabahan kita pemahaman, kita. Iya. pemahaman kita Ketabahan kita kemampuan kita Bisa ya? Utang. Utang. Enggak, enggak, enggak. Centang hijau harus harus konsisten kalau ngomong, jangan muter-muter kayak gasing. Iya, Tuh. tapi kita dengar udah kalau gitu kita balik lagi yuk kita bahas konsilinya Enggak begini. Uh. Saya saya tanggapi dulu nih. Ini ini udah hmm. udah jauh berbicara tapi orangnya tidak konsisten dengan apa yang dia omongkan. Dari awal nggak konsisten. Lalu, tadi dia mengatakan itu tidak membawa keselamatan atau tidak terkait dengan keselamatan. Ngapain ada di Kitab sucimu? Kemudian, yang selanjutnya, tentang suksesi apostolik, mana ada suksesi apostolik di gerejanya? Centang hijau, semua mengangkat diri jadi pemimpin, kok termasuk centang hijau ini? Dia mau membuat aliran baru, menurut dia. Loh, ini ini juga tuduhan ini, tuduhan ini ya. Enggak. Nah, eh, tadi ngomongnya kamu menurut saya. kan, menurut saya iyi, iyi, Tapi begini, iyi, kan pun hari. Sebentar, kena tipu bila saya, menurut, dia menurut. diam dulu centang hijau diam dulu, kita dengarkan saja. Kalau enggak nah, saya ya, mute loh. Begini. Cek, cek. Begini, walaupun itu hanya centang hijau yang ngomong, tapi kamu harus ingat. Itulah cara berpikir hampir semua saudara-saudara kita yang Protestan bahkan juga Ortodoks. Iya, masalahnya ah, Jadi kita kita ini kita berbicara bukan hanya soal tentang hijaunya, tapi itu implikasinya kepada saudara-saudara kita yang lain yang dengar. Tadi begini tentang hijau. Engkau bilang ah ini ayat ini saya menafsirkan seperti ini. Benar, oke, okay, saya terima. Saya juga bisa menafsirkan secara berbeda. Kita tafsirnya beda-beda. Kalau kita dua tafsir, bahkan kita seribu orang tafsir, itu semua beda-beda. Jadi semua orang bisa saja klaim benar. Tapi apa tidak lebih baik kita lari kepada orang-orang yang lebih dekat dengan para rasul. Orang, orang yang hidup kenal dengan para rasul itu. Mungkin mereka punya penafsiran yang jauh lebih akurat. Kita sepakat seperti itu, centang hijau. Nah, bagaimana brother? Tanggapilah. Ya, begini. Jadi, saya, saya di sini kan begini pak saya tadi uh, mengatakan di depan kita boleh berbeda agak masalah kan iya artinya ya. begini kalau saya bilang kalau saya bilang berbeda itu soal pendapatnya tetapi yang harus mengerti baik-baik karena ada konsekuensi lebih lanjut kalau hanya sekedar diskusi ya tetapi anda menjadikan itu sebagai dasar iman oh itu sangat berbahaya saya bisa kutip tadi itu hasil konsili itu itu mengutuk itu orang-orang yang buat sesuatu yang tidak sesuai dengan gereja tapi ya nggak usah. Sekarang kita so, mau mundur soal diskusi biasa. Ke, uh, mohon maaf saya menyelang. Silakan. Sentang. Silakan. Uh, mungkin ada pendapat dulu dari Brother Aldo. Bagaimana kita dengar dulu nih. Ini kan lagi hot nih, Brother Aldo, masalah pendapat-pendapat suksesi apostolik. Apakah Brother ada pendapat? Brother Aldo, kalau enggak saya berikan ya? waktunya untuk... Nah, gimana masalah Oke, pendapat gimana? suksesi apostolik? Tadi itu titik bicaranya kalau dengan brother centang hijau, dia bilang cukup percaya sama Kristus saja, maka semua akan benar. Nah, teruskan kami yang di room beragumen itu tidak cukup, itu tidak final masih ada hal lain yang perlu nah, berangkat dari ya. situ. Nah, iya. Jadi oh silakan Pak. Ya, artinya begini, bukan hanya bukannya kita, tapi dia juga. Artinya tadi kan uh -uh. dalam dalam tertentu saya akan mengoreksi centang hijau juga. Karena pernyataan iya, pertamanya iya. adalah bahwa parameter kebenaran menurut centang hijau adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat titik. Tetapi setelah uh -huh. saya press lagi dia, kan dia menambahkan kalimat Ya. menambahkan bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan mematuhi perintah perintahnya itu kalimat menentukan nah, jadi yang pertama dia sudah geser itu lihat betul centang hijau nah, jadi lihat itu ya, jadi ya, kita lihat ya, ya. Ya. itu kalau keselamatan masing-masing pak ya Iya, tapi tempat. lihat kalimat maksudnya Pak. Ini premis Engkau ya, jadi premismu yang pertama itu bahwa keselamatan percaya Tuhan dan Juruselamat. Tapi setelah saya press lagi, saya kasih bertanya lebih lanjut, Engkau mulai menambahkan kalimat yaitu mematuhi perintah-perintahnya. Ah itu itu kalimat itu penting sekali Kalau hanya percaya saja Yesus Tuhan Juruselamat selesai. Nah, ini kan biar setan saja tahu itu. Nah, tapi karena dengan mematuhi perintah-perintah, ah -perintah, nah, baru kemudian kita mulai Uh, ngomong banyak tentang Mana saya perintah itu Jadi mematuhi perintah-perintahnya Itu penambahan centang hijau Itu yang sudah mengubah Dasar Itu betul atau tidak? Itu? Uh, begini Pak Jack Itu kan uh, Tadi kan saya, saya ingat Dia mengatakan Tidak uh, tahu dia Dari dulu dia, dia sakit hati dengan Denom-denom ini karena selalu mempertentangkan dinam hey, denom Itu katakan itu. Di mana saya katakan saya sakit hati. Saya itu menunjukkannya benar. Anda itu jangan kelain dulu. Anda itu konsisten tidak, kalau ngomong. Iya, kamu tenang tenang dulu. ya banyak sekali hey, kan video Ini suksesi apostolik yang tidak benar di centang hijau itu, itu salah satunya ada pendeta wanita. Di mana perintah Yesus itu ada pendeta wanita. Rasul Paulus dalam dua Timotius mengatakan hanya laki-laki yang boleh mengajar. Coba tunjukkan pada saya. Nanti kalau saya bicara menyerang kamu juga, nanti saya salahkan. Sudahlah, ya. Sudah Ini, ya. ini nggak menyerang pribadi saya. Saya ber, bertanya soal suksesi ya, apostolik Saya serang, seserang, seserang ajaranmu juga. Sudahlah, lebih ini begini. Saya Kita tanya. Anda harus konsisten. Sesetap. Kalau ngomong, ngomong itu jangan pelitak pelitut. Tak ya. nah, begini. kamu begini. Saya justru senang dengan tentang hijau nih, Kia. Senang, marti begini. Gak apa-apa ya, Pak Cara saya ya. tidak seperti Pak Jek. Saya beda hmm. karena. Saya melihat dia tidak menalar apa yang diomongin orang. Dia ngomong lain. Iya. Jaka, jaka sembung bang. sabar, ya. bang. Ya, sabar, bang. Ya. Betul -betul. Sabar, bang. Sebelum Pak Jack ngomong itu, saya sudah tahu arahnya. Jadi saya sudah tahu panjang kali lebar, tinggi kali panjang. Pokoknya nanti arahnya, saya tahu kemana arahnya. Saya tahu, ya. Jadi saya sudah nangkap. Tapi, uh, tapi saya, tapi saya kalau bertentang, kalau saya kalau saya ikut secara gereja saya juga apa-apa juga kan nggak masalah nah, begini saya, saya kalau saya omong halus begini terkesan mengiakan posisi mau tentang uh, hijau itu masih dalam konteks diskusi karena begini semua yang engkau ngomong itu tuh dari segi diskusi itu namanya klaim misalnya saya tinggal di denominasi, saya itu kan masa masalah itu klaim kita bisa mendebatkan klaimmu itu. Oh, itu yang penting keselamatan itu yang penting engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu juga hanya klaim. Dan kalau engkau menambahkan yang penting juga uh, melakukan apa mengikuti perintah-perintah itu juga klaim. Kita bisa debat panjang lebar ya di situ tentang hijau hanya saja uh, ya maksudnya kita kan pertama-tama itu mesti ngomong uh, satu persatu perlahan-lahan untuk membuka cara berpikir macam yang tadi. Engkau lihat, ketika engkau membuat asumsi itu, engkau kemudian langsung lari ke ayat Alkitab, menafsirkan menurut pendapatmu. Padahal ayat yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda oleh orang lain. Nah, itu yang membuat saudara-saudara yang Protestan itu menjadi begitu banyak denominasinya. Nah, sekarang saya itu hanya ikut cara-cara dari Patrick Madrid bahwa kalau kita berkelahi kita semua ini nanti tidak ada kalah menangan. Nah, apa tidak ya, lebih baik kita ya. bertanya kepada orang-orang yang hidup pada zaman Rasul atau setidak-tidaknya agak agak dekat-dekat ke situlah. Jangan kita yang sudah 2000 tahun ini kan ya itu kita tak suka hati saja. Jadi bagaimana menurut cinta ini? Kan lebih masuk akal toh. Kita bertanya kepada orang yang hidup pada zaman para Rasul. Mereka lebih tahu toh bagaimana menafsirkan kitab suci yang seperti itu lebih masuk akal tentang hidup. Uh, Brother Tengi Jo, ya silakan. Uh, begini Pak, Pak Jik, boleh, ya sebagai ilmu pengetahuan boleh, nggak masalah, ya, nggak masalah kita tanya orang yang yang hidup dekat para Rasul nggak masalah. Sejarah nah. kita juga tahu sejarah, nggak masalah untuk belajar itu. Itu saya tidak tidak pungkiri itu. Hmm. Ah. itu bagus itu. Jadi yang itu pertama bagus. Kita, kita tanya kepada mereka atau contoh misalnya Paus Clement pertama tentang bagaimana itu suksesi apostolik. Dia berbicara tentang itu. Ya. Saya bisa buat Spanyol tapi saya ini referensi bahasa Inggris nih engkau bisa saya ng oh, nggak bisa bahasa Inggris pak, saya bahasa nah. daerah saja. <laughs> ya itu saya. tapi intinya dia mengatakan bahwa hmm. saya saya terjemah ya, AURA puzzle, para Rasul kita tahu bahwa setelah kematian mereka akan ada pertentangan atau ada-ada usaha untuk merebut uh, kursi sebagai Uskup. Uh, karena itu mereka, mereka sudah memilih orang-orang yang dianggap layak itu untuk ditabiskan. Supaya ketika mereka mati, orang-orang itu yang akan meneruskan posisi mereka dalam melayani umat. Jadi kita lihat, itu paus kelemen pertama tahun 80. Engkau tahu, itu... Injil Yohanes saja itu kan baru ditulis tahun-tahun itu bahkan belum selesai mungkin. Jadi kita lihat bahwa Paus Clement menafsirkan seperti itu. Tidak ada yang protes pada zaman itu. Bagaimana pendapat Paus Clemens ini? Apakah cukup masuk akal? Lihat bahkan dia sebut uskup loh. contoh ini begini ini saya hanya ngomong, ngomong hanya sekedar isi waktu saja ini nah, nanti saudara-saudara yang lainnya ngomong ya saya ini karena hanya sekedar isi waktu saya hanya senang dengan centang hijau ini karena ya mau berdialog mau apa ya mau masuk dalam channel, channel Katolik ini channel Katsu ini untuk ngobrol itu kan bagus jadi nah, bagaimana centang hijau menurutmu pendapat dari Paus Clemens yang hidup pada tahun 80 itu. Apakah engkau rasa? Ya cukup begini, maka? Pak. Boleh. Boleh, silakan itu pendapat uh, Pak Jek, Ya, Saya hargai ya. Saya hargai, tapi uh, tolong hargai juga pendapat saya gitu. Iya, Iya. <laughs> ya, memang, memang. Ya. Ya, Kalau memang saya ini, Pak Jek, ya. Hmm. Ya. Kalau saya itu ya uh, dalam kekristenan ya, yang utama itu tentang keselamatan, ya, ya. tentang hidup yang kekal, ya. ya, ya saya sih mengatakan ya tidak ada nama lain yang bisa membawa uh, saya ke surga nanti ke rumah Bapak. Apakah ada nama lain? Tidak ada. ada nah, ya benar benar. Ya, ya betul. Apakah dengan kita, kita mengimani itu, ya kita harus turut, -turut perintahnya. Ya, yeah. perintahnya Yesus ya, perintah-perintah itu. Ya, yeah. jangan kita, jangan kita apa ya, e, bertolak belakang. Ya, jadi itu, kalau Pak Jack e, suruh saya itu satu dengan Pak Jack, ya, ya bisa bisa juga berbeda dong. Ya, saya hargai. Kebar <tuh> Pak Jack, saya tahu arahnya kemana ya, saya tahu ya. Tapi, tapi juga. saya... E, Begini ini biar di... saya bertau, ya, ya? saya langsung kepada centang hijau. Engkau, engkau jangan terlalu cepat-cepat berasumsi ya, Artinya begini. Iya. Engkau, engkau begini, saya tahu Pak Jack mau ngomong kemana, tapi begini saya kasih tahu centang hijau. Biar saya kasih tahu langsung arah saya kemana. Saya hanya arahnya ke magisterium, Meng kuasa mengajar gereja. Apa yang gereja ajarkan sejak awal itu. saja. kau usah pikir saya ini mau politik taktik apa akal bulus kemana. No. Saya ngomong, ngomong apa gitu. adanya. Itu yang dari dulu aslinya seperti. Jadi saya tidak membuat pendapat saya pribadi sebagai patokan. Saya ini bukan Tuhan. Saya bukan rasul. Saya bukan Bapak gereja. Ini siap saya, ini, saya ini semut saja. Saya tidak ya. menjadikan diri saya ini sebagai patokan kebenaran. Saya menjadikan orang lain. Sebagai orang lain itu adalah magisterium itu. Jadi ke, sekarang lihat. Pakai akal sehat saja cendak hijau. Kita menafsirkan tentang suksesi apostolik engkau menafsirkan tadi otak oh, itu suami yang jadi kepala macam-macam. Tapi ini Paus Clement itu yang dia tafsirkan tentang uskup itu sebagai pemimpin bagi umat. Nah, kalau saya pakai akal sehat saya harus percaya Paus Clement atau seorang centang hijau. Nah, ini karena akal sehat saya mengatakan saya kayaknya lebih percaya Paus Clement yang apa makan Oke. tidur dan sama dengan para rasul ini. Tepat saya lebih sama -sama. percaya saya lebih percaya Yesus saja. Uh, itu argumentasi yang bagus, tapi begini: kalau lihat di, di mana dia pun, slapnya. engkau kan hmm. tidak tahu langsung Yesus. Yesus kita ketahui dari para rasul, betul-betul. Uh, jadi lihat. Jadi, kalau engkau bilang saya lebih percaya, saya juga percaya Yesus. Persoalan sekarang, hmm. bagaimana kita mengetahui Yesus, itulah yang kita mau cari. Ini jadi bukan soal percaya Yesus, nah, tapi bagaimana kita sampai kepada percaya Yesus. Kau lihat di mana kekeliruan cara berpikirmu? Ya, saya kan ikut uh, begini Pak. Alkitab bagi saya itu sudah sudah cukup. Kalau Bapak mengatakan tidak cukup ya, tidak apa apa Itu berbeda? Bukan, enggak, bu, bukan 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 alkitab ya, bukan begitu. Tentang magisterium, Tentang magisterium Pak. Pak sebentar. tetap magisterium ya. Uh, Kristen Kristen yang lain juga tidak punya magisterium. Kristen Antioquia tidak punya magisterium juga mereka oh, juga tidak, mereka, mereka ada, mereka ada, bahkan engkau juga ada kalau, kalau Anda ngomong engkau... kasih bukti dong begini, asal begini, ngomong hidup. Ikuti, bukti. Bukti. Ya. Sabar, 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 kasih bukti sabar, sabar tidak apa-apa, ya. ya. saya akan menunggu kalau dia berkata, Pak J kan memberi bukti sekarang kita minta ya. dia berikan bukti, jemaat Antiochia tidak punya magisterium, kasih bukti itu kalau ngomong Brosing aja. Ya, browsing aja bro, bro ya. Enggak, kasih bukti kalau ngomong. Kasih oh, saya bukti HP. browsing. Kalo Kalo browsing ada, gak kalau browsing nggak usah diskusi di sini. Laptop. Kasih bukti saya omongan Anda, HP. jangan asal ngomong. bro, ya. Saya pakai HP. Kalau saya pakai laptop kalau ngomong itu harus dasar-dasar bukti. Kamu ngutip dari mana? Nah, Sampaikan. Saya mengutip Bapak gereja ini, Bapak gereja ini mengatakan tidak ada lah ngomong nanti, di abad nanti kamu ini. yang ngomong saya ini tidak punya banyak waktu lagi nanti kamu yang ngobrol ini saya ngobrol saat -saat. Yeah. begini contoh hijau Engkau mengerti artinya magisterium berarti kuasa mengajar diangkat lain orang yang menafsirkan jadi orang-orang yang dianggap yeah. sebagai penafsir resmi nah sekarang yang yang penafsirannya dijadikan patokan jadi bukan soal alkitabnya kita semua Betul. percaya Alkitab hanya cara kita menafsirkan Alkitabnya itu Patoknya siapa? Nah sekarang engkau itu sadar apa tidak? Engkau menjadikan dirimu sendiri sebagai magisterium, engkau menjadikan penafsiranmu tentang Alkitab, engkau menjadikan pemahamunmu tentang Yesus sebagai patokan kebenaran. Jadi ini bukan soal Al kitabnya, bukan soal Yesus. Mau ini soal penafsiran, soal cara berpikirnya. Nah, saya juga bisa. Saya menafsirkan Alkitab. Saya menafsirkan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mau menjadikan penafsiran saya sebagai patokan. Saya mau menjadikan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus sebagai patokan. Kau lihat centang hijau di mana selebnya atau bukan seleb artinya perbedaan kita. Baik Bajik, saya mau tanya, ortodoks <tuh> itu apakah ada magisterium? Apakah sama dengan magisteriumnya Bajik? Sama. Mereka pada, itu dari awalnya, sejarah, pada awalnya, pada awal selama 1.054 tahun sama. sama. Setelah itu mereka, mereka ikut macam kamu itu. Sama. Itu Santo si pria selama 1.054 tahun sama. Loh, sekarang gimana? Mereka nggak ada magisterium? Oh, enggak. Mereka sekarang, artinya mereka ada, tetapi cara ada magisterium versi mereka itu sudah tidak lagi <laughs> seperti yang 1.054 tahun kamu ngerti cara berpikirnya? kamu ini masalahnya jalannya nggak dari tahun 0 ke tahun 2000 centang hijau kamu nih harus jalan dari abad pertama abad kedua runut jangan terbalik dari 2000 ke belakang nggak sambung makanya coba bicara dari abad satu maju begini Kan. inilah kesempatan kita untuk membantu saudara kita centang hijau dari kita mau menunjukkan dan begini, cinta saya gitu. bilang dari, dari abad satu nih kita gerak. Dengar ah, ini, Pak saya jelasin. Oke, okay, saya, ah. saya kan nggak ada nggak ada datanya. Maaf, saya bisa, Bro Katsu buka ya magistrum eh, apakah ortodoks yang itu oh, gereja empat gereja nih, empat gereja itu ada. Nih tunggu, saya ada. angkatin bukti waktu masih lima pusat itu utuh ya Bro. Sabar, ada saya datanya tenang sah Asal bro mau dengar, ya nanti mau kamu dengar arangan. Ah, saya saya tambah beberapa menit ini saya, nah. nanti kamu ngobrol ya. Saya begini. Yeah. Centang yeah, hijau yeah. begini, jadi dari awal itu semua berbeda, ada, artinya ada banyak penafsiran. Tetapi selalu mereka bisa bersatu di bawah kepemimpinan paus selama 1.054 tahun awal semua bersatu. Jadi itulah kuasa mengajarnya di situ. Jadi bukan haus secara pribadi, no. Kadang-kadang dia minta konsili untuk pecahkan masalah. Tapi setelah tahun 1000 saudara-saudara yang ortodoks bisa mereka punya. Jadi mereka menjadikan konsili sebagai magisterium. Itu versi mereka, tidak demikian selama seribu tahun. Lalu abad 16, protestan buat akhirnya seperti engkau nih cinta hijau. Menjadi setiap pribadi sebagai patokan. Kau lihat perbedaan bahwa kita semua punya magisterium, kita semua punya kuasa untuk menafsir. Hanya apakah kuasa kita itu punya otoritas, legitimasi, ada kesinambungan dari sejak ke, awal kekristenan. Itu yang kita persoal jawabkan itu. Jadi cara berpikir, cara menafsirkan seperti dirimu itu centang hijau. Apakah itu tuh yang dilakukan oleh orang-orang Kristen selama ya minimal seribu tahun? Itu yang saya perdebatkan. Jadi kalau Katolik itu itu dia menafsirkan Alkitab tuh selama minimal Seribu tahun awal itu itu persis sama seperti yang sekarang ini yang katolik zaman sekarang ini sama sementara ortodoks ada beda sedikit dan kamu lebih beda lagi eh, itu situ. Jadi Pak Jack sekarang gini, saya intinya saja ya. Saya nggak usah ini, saya intinya saja, saya langsung bertanya sama Pak Jack intinya saja. Saya sniper langsung Pak Jack ya. Ini ya. sniper dari jarak jauh Pak Jack ya. <tuh>. Sekarang gini. <tuh>. Sekarang gini, apakah ya orang yang tidak mengikuti magisterium itu tidak diselamatkan? Kalau dia tahu dan mau sengaja, tidak. Kenapa? Kalau dia tahu dan mau. Berarti menurut Pak Jack, yang tidak mau ikut magisterium tidak diselamatkan. Iya, begitu. Kau belum dengar kalimat kalau dia tahu dan mau tidak mau ikut. Oke, sekarang saya tahu, saya nih ya. Sekarang saya en tahu dan saya ah. tidak mau ikut. Ya, Tau. apakah saya terselamatkan? Kau lihat biar engkau omong, Bila engkau tahu, tapi engkau tidak tahu. Kalau engkau tahu, engkau tidak mungkin mau masuk keluar karena engkau hmm. belum tahu. Makanya ini menjadi tugas Aduh. kami. Aduh. Ini Aduh. adalah tugas kami untuk setengah mati menjelaskan kepadamu. Engkau bila engkau Aduh. tahu. Saya berani bertaruh begini centang hijau, saudara-saudara kita yang Muslim mereka juga akan maka saya tahu persis Alkitab mereka akan ngeyel seperti itu, tapi kan kita tahu bahwa mereka tidak mengerti dengan baik, sama Set, seperti begini. dirimu ini, dengan sama Pak seperti Jek. dirimu. Hah? ya, dengar dulu. Set, uh, Pak pajak mengatakan bagusrium itu uh, suatu sumber kebenaran ya, berarti ya. sudah saya sudah tahu, saya sudah tahu itu ya, itu menurut Pak Jack ya, saya sudah tahu ini. Oh iya, menurut Pak Jek itu. Magisteriumnya Pak Jack itu sumber kebenaran kebe sumber itu bukan kebenaran Pak Jek. di sini saya lurusin ya. Magisterium oh, ya. itu sumber kebenaran bagi gigi Gereja Katolik Roma secara okay. universal, okay. tidak hanya Pak Jack Baik. Saya tegaskan di sini. Oke, okay. baik-baik. Saya, saya ralat ya. Itu uh, ya seperti itulah Bang Katsu Dan jika ya. saya tidak tidak uh, percaya dalam magisterium, apakah saya tidak tidak diselamatkan? oleh gereja Pak Katsu? Kalau nah. ini para, set, para yang saya sudah bilang tadi di, nah. di, kami baca di Lumen Gentium 14 tadi, tapi itu bukan hanya dari situ, itu saja zaman dari Santo Sipriano tahun 200-an. Kalau 200 kita belum lahir. Pak Jek tegas saja. tegas saja. Saya nggak apa-apa. Pak Jek mengatakan saya tidak selamat, nggak masalah sebagai saya. Ya, tegas saja Pak Jek. Begini, engkau tuh begitu percaya diri seolah-olah engkau tahu saya yakin seribu persen miliaran persen engkau tidak mengerti salahnya tidak selalu di engkau cinta hijau salahnya di kami atau keseluruhan kekristenan yang amburadul seperti ini sehingga ketika ngomong soal magisterium engkau anggap enteng sekali kami salah karena belum mampu menjelaskan dengan baik kepadamu karena begini saya kasih contoh ya Santo Agustinus bilang Barang siapa yang tidak bersatu kembali ke dalam gereja katolik Maka dia tidak akan diselamatkan Walaupun dia nyanyi aleluya sebut nama Tuhan Bahkan dia mati sebagai mati tidak bisa selamat Kamu ngerti? Oh, ya? Kamu yang perusahaan kan suka-suka sekali yang Kutip seolah skritura yang bilang itu dari kata -kata, Agustinus kata, siapa, Pak? kata siapa itu? Santo Agustinus Bahkan saya bisa kutip lagi dari konsili Kalau kau mau Oke, tidak apa-apa Silakan nah, itu Agustinus mengatakan itu. Tidak masalah sih bagi saya. Iya, ya, makanya karena, saya sudah bilang, engkau itu hanya karena tidak mengerti, makanya engkau begitu bebas merdeka zaman sekarang bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena engkau karena ini bukan soal apa, ini perintah Yesus. Kalau engkau hanya engkau tidak mengerti, makanya engkau bilang ah apa-apa. Itu kan itu kan di bawah sadarmu itu. Ini kan ciptaan Katolik. Tapi ya, kalau silakan, engkau mengerti Ya, silakan mengatakan bagi untuk perintah gereja, perintah Yesus. Silakan, ya. Silakan enggak masalah sih. Saya saya hargai saja itu ya. Silakan, Pak Jek. Nah, iya maksud saya itu justru saya mengerti, itu adalah tugas kami yang harus bersusah payah menjelaskan tali temalinya Bagaimana magisterium itu adalah perintah Tuhan Yesus Atau lebih cocoknya itulah yang yang dipercayakan oleh gereja sejak dari awal Engkau nah, mengerti itu? Iya menurut, menurut Pak Jek kan begitu ya saya hargai pendapat Pak Jek Menurut nah, Bajai, itu tadi kan? kita lihat. Kita lihat cara berpikir yang ke Itu kan menurut, ini kan pendapat. Lagi-lagi saya, saya bilang, ini bukan pendapat saya, ini adalah pendapat, atau bukan pendapat, tapi itulah kebenaran gereja menurut sejarah. Kalau hanya itu aja kita brother, tidak tangkap-tangkap, brother, tapi Jadi yang kami sampaikan di sini itu sesuatu yang dikatakan Magisterium, Brother Centang Hijau, bukan katsu yang katakan, bukan nih. Saya kasih contohnya. Orang yang mengkonsili tadi kan, yang menentang magisterium. Ini kebetulan saya ada catat di slide. Ini untuk hmm. orang yang membantah konsili Kalsedon mengenai ini kemarin yeah. tema saya di dogma keperawanan. Itu apa dikatakan? Let such one be anathema. Tapi mereka melakukan ini dengan sadar dan mau. Ya. Yeah. Lihat. Yeah. Contohnya. Oh, contohnya kalau brother minta nih dari konsili Konstantinopel 2 tahun 553 di kanon 6. Dicatat demikian. Falsely accuses the Holy Synod of Chalcedon of proclaiming the Virgin Mother of God. According to this impious conception which was invented by Theodore. Oh, contoh. Menolak ajaran Magisterium mengenai dogma keperawanan abadi Maria Santa Perawan Maria. Tuh, contoh kan berada minta contoh tuh. Saya bagaimana apa, contoh? Po? Bagaimana contoh menolak apa? Dogma keperawanan abadi Bunda Maria. Ya, pokoknya uh, nah, ini uh, ya, saya bisa saya, sendiri dulu. Saya ya, pokok intinya, okay. silahkan ya, berterima kasih kepada centang hijau ya nah, kita dialog terima nanti selalu datang kita, kita dialog ya. sebagai saudara ya nah, kacu Katolis silakan degias silakan ya. juga Yohana ya pokoknya kita dialog sebagai saudara ya. terima, terima kasih terima kasih Pak Jack terima kasih oke sampai jumpa Oh Pak Jack mau keluar ya Dia, oke, terima kasih terima, ya. terima kasih ya Terima kasih dulu, brother. Makanya sama beliau. Beliau udah mau keluar. Ada, ada urusan, beliau. Iya, iya. Oke. Okay. Ya, ya. oke. Okay. Okay. Gimana, brother? Ini kan brother minta contoh. Kalau enggak, contoh. kita pulang ke topik. Ya, topik contoh kan apa, info. Ini orang yang, apa, baca hmm. aja, accusis. Menolak, kan? Ya, itu bahasa Inggris, bro. Iya itu tinggal uh, ketik Google, di google.com QC nolak brother untuk orang-orang ya? yang menolak dogma keperawanan abadi Bunda Maria yang orang-orang uh. uh, yang mengikuti ajaran ini itu ajaran yang menolak maksudnya ya. Itu tokoh utamanya hmm. Theodor. Nah, itu let such one be anatema, dikatakan terkutuk. Hmm. Oh, ya, silakan. Ya, ya kutuk, kutuk kan kutuk brother kutuk. Brother minta contoh ya saya kasih contoh tuh. Iya no. enggak apa kutuk aja semua enggak masalah sih. Iya tapi yang bisa ngutuk itu sayangnya pemegang jabatan paus bukan katsu, mesti lewat oh, konsili itu. Brother. Iya. Oke, Jadi ya, ya. saya nggak nggak punya kuasa makanya dibilang di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya suksesi apostolik itu tadi Brother centang. Nah mereka yang pemegang itulah yang punya kuasa mengajar, kuasa menentukan. Jadi bukan sembarang orang bisa di menentukan, oh si A ini anatema. Nggak bisa. Nggak sembarangan, brother. Dalam gereja katolik Roma nggak begitu. Itu masih pemegang jabatan paus yang bisa kayak gitu. Jangan salah kaprah makanya kau inilah. Kita diskusi gini baik-baik. Dari kemarin saya sama kau diskusi baik-baik malam ini malah kau panas-panas. Kenapa coba kau? Su sampai saya panggilin kakak Nona, kakak Nona nggak betah loh sama kau. Sampai cabut loh. Ah, Sari kau aku ini. Katsu ya, nggak apa-apa kita berbeda kan nggak masalah. Iman Pak Katsu silakan. Seperti itu. Iman saya seperti ini silakan saja Pak. Itu, itu tidak masalah bagi saya nggak masalah sih. Ada banyak yang mengutuk-ngutuk saya. Saya membidatkan saya, saya juga nggak masalah itu kalau saya nggak akan membidatkan siapapun saya nggak punya kuasa itu orang, ada orang ada orang nggak masalah sih hmm. ya. ya enggak maksudnya ini saya tegaskan ke brother jangan nanti kita berdua di framing sama orang lain lagi di ini maka kita perlu ya. tegas ini zaman media sosial bro so ya. tegas tegas saja bisa framing orang kita berdua bagi. baik ya sudah gitu. ya sudah ya, ya. oke okay. bagi saya Uh, terima kasih nih, ya, saya sih menghargai pendep, uh, pendapat Iman Pak Katsu, Iman Pak Ghea uh, mm. Saya sangat menghargai, biarlah kita sama-sama uh, nanti ketemu di surga <laughs> <laughs> Amin, kalau ketemu di surga saya juga ingin yeah. ke surga soalnya Gimana Bang Ghea, yeah. mau ke surga dong kita yeah. berdua juga <laughs> gitu. ya yeah, Jadi jadi saya begini ya, saya mm -hmm. bicara sedikit Ada yeah, banyak silakan. orang itu ada beberapa beberapa orang yang sangat mm -hmm. sekali eh, apa ya tentang denoma, denominasi denominasi itu sangat di apa ya bagi saya eh, itu merupakan hak orang ya kepercayaan orang iya. silakan ya mereka mau mau ada de, denominasi ini silakan ya silakan uh -huh. saja silakan. saya sih sering dikatakan juga oh, saya... Denominasi saya, saya, saya juga sesat banyak sekali juga ya silakan saja tidak oh. masalah kami itu ya centang hijau di mana ya. Yesus memerintahkan mendirikan denominasi centang hijau ada nggak ayatnya ya ada nggak ayatnya kami, Tuhan memerintahkan kami mendirikan, mendirikan gereja, denominasi ya. sebanyak tiga puluh tiga ribu kami mendirikan, kami mendirikan gereja siapa yang memerintahkan centang di mana di mana perintahnya mendirikan 33.000 puluh tiga ribu aliran Loh, gereja di mana? Eh, oh, iya, mana ayatnya mana katanya anda sudah selesai? Mana ayatnya? Kami membangun gereja. Enggak, mana ayatnya? Anda diberi Loh. perintah membangun gereja. Lo itu ayatnya? Mana Ini... mana? Mana? Ayatnya. mana? Mana? Sebentar, aku lupa itu. Di mana itu? 16, Matius 14, ya? berapa itu? 16-18 ya. Matius berapa? 16. Yang, 16, mendiri, yang mendirikan gereja? Oh, iya. bentar Ya, yeah, yeah, Ayat itu ya? gak ada itu. Gereja itu didirikan di atas Petrus, bukan di atas 33 ribu orang. Iya, itu kan ayatnya penyakit penyakit. jelas. Matius 16 ayat 18 kan maksudnya. Iya, 16 ayat belas kalau itu. Iya, yeah, itu didirikan di atas Rasul Petrus, bukan di atas 33 ribu. Jadi buat aku 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 yes. jangan buat keenakmu. Salah jangan buat keenakmu. Coba, coba Katolik di mana? Mari kita lihat apakah di situ ada 33 ribu. Coba. Mari kita buka. Loh, gereja, itu kan gereja. Saya tidak membangun tempat ibadah lain loh Kami tidak membangun tempat ibadah lain, tetapi membangun gereja. Coba kita lihat, ada nggak di situ tiga didirikanlah perintahnya ada tiga ribu. Itu didirikan loh. di atas Petrus. Yesus iya. berkata pada Petrus, bukan kepada tiga ribu kepala manusia. Nah, sampai sekarang. Sebentar. sebentar ada mana? kata perintahnya sebentar. mana? Coba, bang, coba, bang, coba. Bang, Jelaskan bang, pada ya. saya di situ mana. Sebentar. Bang, ada kata-kata itu kan? Bang mana biasa, di situ oh, gereja, kok di situ kepadamu mu itu emang tiga puluh tiga ribu lo ada kata gereja kan itu di ah, mana itu, itu itu didirikan gereja. atas siapa saya tanya di situ oh yesus ngomong sedang gereja. ngomong sama siapa di situ nih kalau mau ngang, puan, dari lo kudus tentang kepada Petrus ngomongnya uang. anda ngarang lagi ngarang iya ayatnya kan jelas kepada Petrus terus mana ayatnya kepada tiga ribu kepala manusia tidak, kami tidak begitu. Yang penting, kami membangun gereja. Bukan, ah, enggak ada dasarnya. Dalam. Makanya, enggak ada dasarnya. Makanya, saya tanya, kitab sucinya oh, benar, benar. yang benar. ada dasarnya itu didirikan di atas Petrus, bukan di atas tiga ribu kepala manusia yang berbeda. Pendapatnya, iya, ajarannya, saling bertentangan. Kalau ke belakangnya, okay. pengakuan Petrus, tentang apa? Mesias, Anak Allah. Ah, terus di mana diperintahkan? dirikan tiga ribu, hanya didirikan benar. di atas Petrus di situ benar, yang benar, ngomong. Benar. Kamu Ngomong tidak berdasar kepada Petrus. Mana ngomongnya kepada 33 ribu kepala manusia? Enggak ya. ada. Loh, ya, kalau kalau ngarang kami. itu, eh, nah, kalau ngarang itu kami. Anda cocok kami. jadi pengarang kami. bebas. Kami. Jadi kami. enggak cocok kami. di sini. Kami. Dasarmu itu bulat. Hidup ini beragama gila. Kamu Sudah oh, nah, sudah mana sudah kita kita, kita kita tutup live-nya dulu. Kita tutup live-nya dulu nanti kita lanjut di backstage. Tentang hijau Sebentar bro. Hey. Saya close ah, ah, okay, okay. ini Orang silakan, kepala silakan. batu itu begini, begini menghadapinya. Tidak ada dasar Bo. di ayat tadi. Matius 16 ayat 18 didirikan di atas batu karang yang adalah Petrus. Bukan di atas batu karang yang adalah 33 ribu kepala manusia itu, yang mengaku diri itu Hamil bu. kudus. Itu, itu tidak tafsir, benar. Bu. Itu ajaran, itu ajaran itu yang tafsir, tidak jelas bu. dari mana asal-usulnya. Itu tafsirmu. Ya. Jadi jangan ngarang Kalau mengarang, Cocoklah, Anda jadi pengarang, jadi penulis, ya suka mengarang gitu ya. Jadi, kalau ngutip-ngutip ayat itu, jangan putar balik perkosa ayat itu. Cukuplah yang di luar sana memperkosa ayat-ayat kitab suci itu, jangan Adee. Anda lagi nambah memperkosa itu ayat kitab suci. Jelas-jelas yeah. ngomong kepada Petrus itu, jelas-jelas ngomong pada Petrus, jadi jangan putar balikan kebenaran, hanya untuk gitu. keinginanmu sendiri. Mana ada di situ 33 ribu kepala manusia. Lu kalau ngarang, udah dirikan Jadi, aliran baru lagi. Oke, okay, sekarang saya tembak kamu. Apakah kami yang denomisa, denominasi pajak ini tidak diselamatkan? Sekarang saya tanya dulu. Sebelum saya katakan diselamatkan atau tidak, nah, saya tanya. Mana jalan, yang jalan. benar di antara itu? Dari tadi nah, Anda jalan, tidak jalan. mengatakannya. Anda mengatakan benar semua. Sekarang oh. saya tanya pada Anda. Nah, anda setuju tidak aja, ajaran sasi Yehuwa? Saya tanya, Huwa, Advent, Mormon, Anda setuju ke uh, adalah ajarannya benar? Saya tidak bicara mereka, aku aliran. Anda mati, tadi mengatakan juga menyetujui 33 ribu aliran. Pegang itu, omonganmu, itu. pegang omonganmu. Sekarang, Sekarang saya tanya, saya kalau kalau Anda mengatakan 33 ribu itu benar semua, kenapa saling bertentangan ajarannya? Saya tanya, ya. tolong penjelasannya. Itu di luar saksi itu kita kira kamu omong Denom kenapa denom saling bertentangan itu. ajarannya Lutheran itu ada tiga solas kritis eh, so, sola. Calvin ada eh. lima sola kenapa berbeda mana yang ya? benar tolong jelaskan kamu jawab dulu kamu jawab dulu pertanyaanku oke okay. eh sebelum saya jawab pertanyaanmu <laughs> jawab dulu jawab dulu mana yang benar ya, dulu supaya saya betul. tahu yang kamu benar, -benar jawab mana dulu. Kamu jawab dulu. Supaya saya tahu yang benar itu yang mana, baru saya jawab omongan Anda. Apa itu? Coba saya jawab apa? Mana yang benar di antara 33 ribu aliran? Loh. Nah, Aku kata jawab. Dong. Jawab. Iya. jawab. Kalau kalau gereja itu mereka bangun itu dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan mengikuti uh, dasarnya ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah. Ya pasti dia berarti benar. Berarti Henry Tandianta yang menolak doa Bapak kami juga benar. Karena dia mengakui Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Begitu menurut Anda? Jadi kalau ada yang menolak doa Bapak kami itu benar? Itu doa pribadi dia. Itu tajakan saja. Bukan pribadi. Dia. Dia, dia punya gereja. Gerejanya gereja ala Esa. Jangan asal ngomong. Makanya pengetahuan itu dibanyakin. Dia punya gereja, Berat. gereja Allah Esa, dia mengatakan Yesus Tuhan dan juru selamat, tapi dia menolak doa Bapa Kami. Anda juga benar. menyetujui itu. Kita berdua saja. Sekarang kita berdua. Anda Gerejaku... konsentrasi dulu jawab pertanyaan saya. Kalau Anda ngomong itu yang benar dong, yang konsisten silakan dong. Silakan aja. Aku silakan aja kamu mau mengatakan sama PHD gitu. Sekarang kita berdua saja sini. Anda aku aku enggak, Anda mengatakan benar enggak? Anda mengatakan benar enggak HTD itu? Enggak usah ngomong ngambang-ngambang. Saya tidak mau menghakimi dia, ya. Ah, Silakan tadi Anda mengatakan memahami. benar semua. Terus sekarang saya tidak menghakimi dia. Udahlah, Anda nggak jelas. Kamu aja Gak dengan jelas. aku. Kamu aja dengan Gak aku jelas. sekarang. Enggak jelas kamu... kalau Anda mau ngomong harus konsisten. Tadi katanya mengakui semua benar. Sekarang mengatakan saya tidak mau menghakiminya setelah Anda Anda saya tanya, dia kan menolak dua bapak kami. Jadi mana ya, yang, yang itu, benar itu yang mana? Anda orang yang menolak, dua bapak, mengakui hanya menolak itu, dua bapak kami atau bagaimana? Salah dong. Saya sudah jawab salah dong, menolak salah. dua bapak kami. Tadi Anda ngomong ya. di awal benar semua. Gimana sih? Loh. Kita lihat dokter. Tadi, tadi dulu. logika anda dipasang nggak bro? Dipasang nggak logika anda? Tadi anda dayat mengatakan dayat benar dayat semua dayat asalkan dayat. mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat Sekarang anda mengatakan oh itu salah. Jadi yang benar uh, itu yang mana sebenarnya Bang Gia, sama Bang centang Hijau ini saya tutup dulu. Maksudnya nanti lanjut tapi di backstage saja. Oke. Okay. Saya mau saya, di saya tutup dulu bro karena saya tidak akan melayani anak TK yang tidak nyambung ngomong apapun. Anda centang Hijau. <laughs> Belajar yang benar, Hah. logika Anda ngawur, ambur-adul. Oh, ya, tidak jelas, aduh. tidak konsisten, dan omongan Anda tidak jelas. Apa yang Anda pegang itu adalah sesuatu semu yang tidak jelas. Hanya teori ya, belakang. Silakan. Tapi omongan silakan. Anda tidak konsisten. Jadi, saya nasihati Anda, saya beritahu Anda. Anda itu berdiri dalam standar ganda. nggak jelas posisi Anda itu. Oh, Oke, okay, ya. Pak Suka, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Statement penutup dari Bang Centang Hijau mungkin. Oke, silakan ya. Uh, bagi saya silakan uh -huh. saja mereka iman mereka ya. Iman mereka seperti apa itu hak mereka ya. Ya. Uh -uh. Silakan. Kalau saya sih ya uh, uh, iman mereka silakan saja. Kalau kalau Bro teman-teman mau bilang mereka itu salah, uh, tidak diselamatkan, silakan juga pendapat Anda saya hargai. Jadi dia ya, bilakan saja, bilakan saja kalau berani mengatakan gerejaku tidak diselamatkan. Kalau berani nggak gitu? Karena kamu selalu gerejamu Kaya... tidak konsisten ajarannya, ajarannya tidak jelas, ambur adul. Sudah jelas bukan? Apa? Sudah jelas bukan? Eh, aku bisa bilang gerejamu seperti itu juga bisa. Ambur adul. Dari tadi omongan ya. Anda nggak konsisten. Aku kan tidak mau. Eh, kamu Dari juga. Dari tadi enggak konsisten. Dari tadi nggak konsisten. Harus Anda pegang ya, itu. Aku, aku, Harus aku. konsisten ajaran Anda. Harus anda Tuh. tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan semuanya benar. Berarti semua ajaran sesat yang saya sebut tadi juga benar menurut aliranmu. Silakan, kamu silakan saja, kamu menghakimi begitu. Silakan, saya nggak maksa kok. Memang, memang kamu... saya mengatakan ajaranmu amburadul, nggak jelas, nggak konsisten. Kan sudah jelas omongan saya. Eh, hey, kamu tutup dulu, aku closing lagi ya. Oke, okay, oke. Okay. Closing ya. statement aja, habis itu saya tutup pakai doa. Habis itu sudah. Ya silakan, ya. Ya, saya seorang yang menghargai pendapat ya. Saya kalau teman-teman mau menghakimi silakan saja. Saya hargai juga. Saya beriman ya kepada Yesus Kristus dan mentaati perintah-perintahnya. Simpel saja saya mengatakan itu. Saya bergereja juga ya menurut saya ya gereja kami walaupun Anda Anda bilang itu bukan gereja silakan ya. Silakan enggak masalah. Gereja saya aliran karismatik. Kalau dia mengatakan gereja saya sesat, karismatik, ya silakan saja. Ini ditonton oleh banyak orang. Emang ya? sesat? Kalau silahkan. Anda tanya ke saya silahkan. emang sesat. Saya tanya sekarang, mana bahasa roh dalam kitab suci si raba raba Coba tunjukkan ayatnya. sudah-sudah. Gimana ya itu Di mana yang patung? gimana ya itu? Jadi kalau dimana Anda ya ngomong soal skriptura enggak ada ayatnya ayo. itu. Gimana Yesus suruh menyembah patung? Di mana dua saya Katolik yang mod. mengatakan sembah patung? Mana? Mana ayat? Mana dua dokumen gereja Katolik mengatakan kami penutup. patung? Tunjukkan, tunjukkan. Udah ya, saya tutup. Kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk diskusi kami. Semoga Engkau berkenan kendati dalam diskusi kami masih sering terbawa emosi kami masing-masing. Seluruh doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di hari Jumat kita lanjut katekese dengan tema dogma Maria diangkat ke surga. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih juga untuk centang hijau. Maaf saya mute bisa ya, bisa saya tutup sama. doang loh ya. Oke, oke. Yuk, dadah. Ya. Ya.